GNIKA adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, suatu platform terbuka untuk semua pemangku kepentingan yang peduli dan punya passion yang sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong daya saing global. GNIKA, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, adalah platform terbuka untuk semua elemen bangsa untuk membangun SDM Indonesia unggul. Kami dari GNIKA merangkul semua pihak, semua anak bangsa, semua elemen bangsa, mulai dari praktisi HR, pakar HR, akademisi, asosiasi profesi dan industri, pemerintah, BNSP, LDP, dan LSP. Semua bergandengan tangan berkolaborasi untuk membangun SDM Indonesia unggul. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, GNIKA membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN Bappenas, BNSP, BPJS Ketenagakerjaan, Indonesia Career Center Network, Kubisa Online Platform, serta pihak lainnya yang sekiranya relevan. GNIKA juga masuk ke ranah digital learning dan sharing session melalui event digital dialog GNIKA tentang persoalan ketenagakerjaan yang merupakan sebuah platform kolaborasi pengetahuan dan usul saran peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Salah satu kekhususan kerjasama dengan Gunadarma itu adalah selain dengan Perpan TIK juga nanti ada joint research, kemudian juga ada istilahnya itu bagaimana para praktisi, para profesional di bidang SDM itu berkomitmen untuk ikut di dalam proses perkuliahan. Mega Digital didukung oleh teknologi untuk konvergensi antara live broadcasting dengan cloud meeting, di mana kami Gunadarma mempunyai televisi yang bernama UGTV dan kami mengintegrasikan dengan Zoom cloud meeting sehingga peserta dapat partisipasi melalui Zoom dan juga dapat disaksikan oleh pemirsa UGTV melalui televisi digital dan juga melalui internet streaming serta aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa UGTV, kita bertemu kembali pada program Mega Digital seri ke-11. Program ini adalah salah satu program unggulan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten di mana para praktisi, para pakar bidang HR bergabung menyatukan visi untuk membangun SDM unggul untuk Indonesia maju. Program ini juga tentu dapat Anda saksikan melalui channel 32 UHF TV Digital dan juga channel 54 TV Analog Jabodetabek. Bagi yang sedang live streaming bisa mengakses di www.tv.gunadarma.ac.id dan juga www.ugtv.co.id serta dapat Anda juga mengakses UGTV Mobile di App Store dan juga Play Store. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan tiga praktisi dan juga pembicara-pembicara unggulan yang memang akan memberikan berbagai gambaran bagaimana terkait dengan tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu tema kita adalah Future of Work, Preparing the Next Generation Workforce. Ini adalah tema yang sangat memberikan kekuatan kepada generasi-generasi milenial kaitannya dengan bagaimana kita menyiapkan kebutuhan SDM yang siap menghadapi perusahaan-perusahaan besar tentunya bekerja dan bekerja di multinational company dan juga industri-industri maju di Indonesia dan juga di dunia tentunya. Nah, saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh rekan saya Mbak Ajeng Pertadiana Setiani yang berada di aplikasi Zoom dan juga tentu ada tiga narasumber unggulan kita pada siang hari ini. Pertama saya perkenalkan ada Bapak Bambang Yapri STMPD. Beliau adalah Human Capital Director Samora Group. Dan juga nanti ada Ibu Tina T. Kumala Intan, Sarjana Psikologi. Beliau adalah Human Capital and Legal Director PT Semen Indonesia Persero TBK. Dan juga ada Bapak Insinyur Joko Baruto. Beliau ada HR Executive Officer Astra Daihatsu Motor. Nah, pemirsa UGTV,
Sebelum kita membahas bagaimana tema ini, saya akan menyapa dulu kolega saya, Mbak Ajeng di aplikasi Zoom. Apakah bisa mendengar saya? Iya, bisa dengar sekali Pak Teddy. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat Mbak Ajeng. Mungkin bisa menyapa dulu pembicara kita pada siang hari ini. Seperti apa Mbak Ajeng? Silakan. Oke, selamat siang Pak Bambang, Ibu Tina, dan Pak Joko. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih. Pak, Pak Bambang belum muncul nih. Iya, belum. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Amin. Selamat siang. Baik. Oke, Pak Bambang. Terima kasih Mbak Ajeng dan Pak Bambang, Bu Tina, dan juga Pak Joko. Pak Joko. Pemirsa JTV, tentu kita bicara masalah future of work. Ini tentu kita harus mengetahui apa saja sebenarnya hal-hal yang dapat memicu, ya, kaitannya dengan next generation, terkait dengan apa saja yang harus kita siapkan untuk workforce ke depan. Nah, tentu hal-hal yang terkait di dalamnya, para praktisi kita pada kesempatan ini akan membahas bagaimana perkembangan ya yang kaitannya dengan dunia usaha, termasuk juga kreativitas, keterampilan, pendapatan SDM-SDM ke depan ini seperti apa. Tentu kita juga melihat bagaimana digitalisasi teknologi yang begitu cepat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dunia industri dan dunia kerja, termasuk juga bagaimana solusi-solusi digital yang harus kita pahami, yang harus kita siapkan untuk menghadapi pekerjaan atau dunia kerja ke depan. Nah, pada kesempatan yang lalu, minggu sebelumnya kita telah membahas masalah skilling, upskilling, dan reskilling, dealing with human resources challenges now and future. Ini sangat terkait sekali dengan era HR ini, era dunia sumber daya manusia unggul ini, tentu satu sama lain saling mendalami dan memperkaya bagaimana tema ini akan sejalan dengan kesiapan talenta-talenta manajemen muda, tentunya karena tentu generasi-generasi milenial sangat menanti bagaimana membedah praktek-praktek terbaik, termasuk pemikiran-pemikiran yang terbaik yang akan diberikan oleh para narasumber kita di siang hari ini. Saya langsung saja ke Mbak Ajeng untuk bisa memandu bagaimana kesiapan-kesiapan the next generation kaitannya dengan apa yang harus kita siapkan tentu untuk para pekerja-pekerja unggul di Indonesia. Silakan Mbak Ajeng. Ya, baik. Terima kasih Pak Teddy atas opening dan bridging-nya. Dan terima kasih juga tadi Mbak Abel sudah membuka di awal acara ya. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman semua bisa aktif di chat ya. Dan Bapak Ibu narasumber yang luar biasa hari ini juga bisa berbagi sharing ilmu yang banyak dapat kita serap pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai acara, saya mau sapa nih banyak sekali nih teman-teman yang sudah join di virtual ya. Dan Mbak Nining dan Mbak Oktoria nih, ramai sekali nih hari ini. Senang deh kalau media kita ramai ya. Dan gak lupa juga ada Pak Yunus ya Pak. Sehat selalu Pak Yunus juga hari ini hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Yunus. Oke, untuk yang pertama, ini kita ada 3 segmen ya hari ini, Mega Digital. Jadi ada segmen pertama, nanti disampaikan oleh Pak Bambang, segmen kedua disampaikan oleh Ibu Tina, dan segmen ketiga disampaikan oleh Pak Joko Baroto. Nanti setiap segmen, teman-teman bisa aktif di kolom chat untuk bertanya, ada hadiah dari Mbak Abel untuk pertanyaan yang menarik, seperti itu. Terus, nanti setiap segmen juga
saya akan coba bertanya ke para narasumber juga bagaimana tanggapan-tanggapannya supaya Mega Digital kali ini rame nih sesinya, nggak hanya dari sisi kita aja sharing, tapi teman-teman di chat juga bisa langsung mendapat jawaban dari Bapak Ibu narasumber hari ini. Oke, untuk segmen yang pertama nih, kita kedatangan tamu Bapak Bambang, Bapak Yapri, Bambang Yapri. Beliau adalah Human Capital Director PT Samora, dan sekaligus juga merangkap sebagai steering komite ya aktif di GNIKA juga nih Bapak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Siang, Ajeng. Wow, Bapak, kece banget nih Pak hari ini. Terima kasih, Ajeng juga kece banget. Terima kasih Pak Bambang, sama-sama Pak. Oke Pak, Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini Pak? Siap untuk berbagi. Oke, siap. Kita juga siap untuk mendengarkan materi depan Pak. Oke, saya langsung saja Pak Bambang, silakan Pak Bambang untuk memaparkan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Ajeng untuk waktu dan kesempatannya. Saya ada waktu berapa menit ini buat Mbak Ajeng? Untuk kurang sharing. Lebih sampai jam setengah tiga, 10 menit pemaparan, nanti juga tanya jawab langsung Bapak. Bapak juga tidak bisa lama-lama okay. Ya Pak ya hari baik. Ini ya. Iya, saya akan sharing, izin untuk sharing screen, dan terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang bergabung di sesi ke-11 ini. Dan sesi ke-11 ini tadi saya diingatkan bahwa di sesi sebelumnya bicara tentang upskilling, reskilling, dan bagaimana untuk mempersiapkan menjadi bagian dari workforce di Indonesia untuk ke depan. Nah, dalam sharing saya ini juga lebih mengantarkan untuk nanti bicara tentang resiliency dan juga bagaimana untuk meningkatkan daya saing. Dan di sini di slide pertama saya menggambarkan ini dalam proses berlari gitu ya. Kenapa nggak diam di tempat, kenapa tidak berjalan? Karena kita dalam kondisi bagus saja, diam di tempat saja, itu saja banyak yang sudah melampaui dari kita. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk itu kita mau berlari kemana, kita harus berjalan kemana, itu yang menjadi perjalanan kita berikutnya. Nah, di 3 slide ke depan, saya lebih memaparkan data dan fakta sebagai refleksi kita bersama, baik kita yang baru mau masuk ke dalam dunia kerja, ataupun Bapak-Ibu sekalian yang berkecimpung sebagai pengambil kebijakan, SDM, ataupun mereka yang juga menjadi bagian dari yang menganalisis kebutuhan masa depan. Data yang pertama yang saya tunjukkan adalah gambaran komposisi tenaga kerja di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan, yang kalau saya lihat, maka ucapan yang harus kita katakan pertama kali adalah ucapan syukur, karena saya yakin Bapak, Ibu semua yang ada di sini ini paling tidak menjadi bagian dari 20% atau bagian dari 11-15% dari keseluruhan angkatan kerja yang telah mendapatkan kesempatan istimewa untuk melewati jenjang pendidikan akademi, diploma, ataupun universitas. Jadi apa yang kita capai sekarang atau apa yang kita usahakan sekarang sebenarnya bukan bagian yang besar atau mayoritas dari penduduk Indonesia. Dan itu juga yang membuat kita yang punya privilege untuk mengenyam bangku pendidikan ini bisa memanfaatkan itu benar-benar sebagai kesempatan, bukan hanya karena kita punya privilege, tetapi kita juga punya amanah untuk meneruskan privilege itu menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, keluarga, maupun bagi bangsa dan negara kita. Kenapa? Karena fakta kedua menunjukkan ternyata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan pendidikan justru datang dari mereka yang berpendidikan tinggi, di mana lulusan diploma dan universitas itu berada di urutan kedua dan ketiga, di urutan ke
kedua, ya. Dan kemudian untuk lulusan yang paling produktif kalau kita lihat di sini justru lulusan SD karena tingkat pengangguran terbukanya paling rendah. Mungkin saja ada beberapa kemungkinan gitu ya bahwa mereka yang punya kesempatan sedikit tetapi mereka memanfaatkan apa saja kesempatan yang datang kepadanya dan siap untuk berkontribusi. Sementara di satu sisi mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan yang lulus SMK, diploma maupun universitas untuk menemukan pekerjaan yang sesuai ataupun untuk dapat siap masuk ke dalam dunia kerja ternyata tidak hanya cukup dengan latar belakang pendidikan. Karena itu, walaupun kita menjadi bagian dari 9-10% itu, tetap privilege itu ternyata punya tantangan ke depan ya. Apalagi kalau kita lihat dalam era sekarang gitu ya, yang dimulai dari masa pandemik tahun lalu. Di mana kalau kita lihat sebenarnya ada tren positif dari Februari 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jadi sebenarnya cukup optimis. Namun sejak 3 tahun terakhir, serapan lulusan sarjana masih berada di posisi kedua terendah. Ya. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan kita bersama baik dari pihak industri, akademis maupun juga dari mahasiswa yang bersangkutan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesempatan untuk bekerja tersebut. Karena banyak hal yang menjadi bagian dari tantangan tersebut dan saya yakin dengan kolaborasi, termasuk salah satunya dalam acara kita ini, kita bisa menemukan makin banyak peluang dan makin banyak dari mereka yang memasuki dunia kerja mempunyai kesiapan. Karena kesempatan terbuka, kalau kesiapan belum ada, maka itu juga menjadi tantangan antara link dan match daripada kebutuhan dan ketersediaan dari tenaga kerja yang ada. Tantangan lainnya adalah ada 2,25 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya di Indonesia, sekaligus Indonesia masih mempunyai tanggungan sebelum pandemi ya, 7 juta lebih pengangguran. Sementara setelah pandemi kalau kita lihat, pada akhir 2020 pengangguran di Indonesia meningkat hingga 9,2%, hampir 13 juta orang dan merupakan yang tertinggal dalam kurun waktu, merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan tahun ini 2021 menjadi persaingan yang lebih besar lagi karena selain daripada mereka yang siap baru memasuki dunia kerja, banyak juga pencari kerja yang terdampak dari situasi yang ada. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dengan kondisi Indonesia itu peluang yang paling besar ada di mana sih? Jadi kalau kita lihat persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerja utama, ternyata selama ini lapangan pekerja yang paling banyak itu sebenarnya memang sesuai dengan situasi dan geografis dari Indonesia gitu ya, di mana pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri itu menjadi bagian yang besar. Dan juga kalau kita lihat ini data dari 2016 dan 2017 dan kalau kita lihat lumayan konsisten dengan industri yang ada, tapi saya yakin dengan keberagaman industri yang masuk di Indonesia maka juga pasti akan ada komposisi perubahan yang ada. Nah, buat kita semua, terus gimana dong, gitu ya? Bagaimana kita menghadapi situasi yang ada? Bagaimana kita menghadapi realita yang ada? Nah, di latar belakang ini saya menunjukkan peta Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin membangun optimisme bahwa kalau kita mengatakan, wah nggak ada peluang, gitu ya. Nah, saya sempat ketemu dengan kolega saya orang Singapura. Dia bilang, gimana kamu nggak ada peluang? Di Singapura yang penduduknya hanya 4-7 juta, sekarang mungkin berkembang gitu ya, itu aja kita masih melihat peluang, apalagi dengan kondisi negara kamu yang penduduknya lebih dari 250 juta. Bagaimana mungkin tidak melihat adanya peluang gitu ya. Jadi, saya juga ingin mengajak kepada teman-teman yang bergabung di sini untuk melihat Indonesia ini sebagai bagian yang luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian ada banyak peluang yang kita lihat dan tidak mengerucut kepada
Pulau Jawa, atau tidak hanya mengerucut kepada perkotaan, atau tidak hanya mengerucut kepada industri besar, karena banyak UMKM yang justru menjadi penopang dari perekonomian Indonesia itu juga butuh talenta-talenta. Dan kerjasama antara industri besar, UKM, dan juga dengan komunitas-komunitas yang membantu terjadinya kolaborasi itu juga menjadi peluang masa kini. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana kesempatan-kesempatan itu dikembangkan sebesar mungkin, dan tentu saja di satu sisi bagaimana kesiapan-kesiapan itu dibentuk sebanyak mungkin, sehingga bertemunya kesempatan dan kesiapan itu konon disebut menjadi keberuntungan, gitu ya. Jadi keberuntungan itu adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa Indonesia yang besar ini menjadi peluang yang besar, bukan hanya peluang untuk menjadi konsumen, tetapi peluang juga untuk menjadi produsen. Nah, saya mulai dengan gambar ini. Bisa tolong Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua bisa menjawab di chat ya. Apa sih hubungan dari kedua benda ini? Silakan, siapapun boleh menjawab gitu ya. Hubungannya antara, mungkin ada beberapa teman yang nggak tahu, yang di sebelah kiri ini adalah kaset ya, pita kaset ya. Mungkin ada yang belum pernah lihat gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah pensil yang di ujungnya ada penghapusnya. Silakan dituliskan, mungkin nanti ada hadiah juga nih. Ini kalau dari kayaknya angkatan-angkatan lama ya Pak Bambang ya. Iya. Enggak, ini sebenarnya kita lagi ini apa survei sebenarnya ada berapa angkatan dalam peserta kali ini. Oke. Wah, Kang Willy nggak pernah tahu loh ini apa katanya. Ya, ada yang belum berani menjawab nih ya. Oh, ada yang bilang buat nyatet lagu. Nah, keren nih ya. Buat nyatet lagu. Pensil dapat dipakai untuk menggulung pita kaset. Oke. Ya, jadi terima kasih buat jawabannya. Pensil merapikan pita kaset yang rusak. Benar. Mempercepat menggulung pita. Wah, makin terampil semua nih. Kelihatannya dulu ini pernah ikut sertifikasi kompetensi untuk menggulung kaset sehingga tepat pada lagu yang diinginkan gitu ya. Kata orang tua saya, wah ini agak ini nih, agak melipir sedikit. Jadi bukan katanya putu tapi kata orang tuanya gitu ya. Untuk mencatat rekaman yang ada di kaset. Oke. Ya, terima kasih. Nah, dari ilustrasi ini saya ingin mengatakan bahwa kompeten saja tidak cukup gitu ya. Bahwa Anda kompeten tetapi kalau kompeten itu sudah tidak dipakai lagi atau apa yang menjadi keahlian Anda itu sudah tidak dipakai lagi karena ada teknologi, terutama teknologi ya. Biasanya kalau kita lihat bahwa teknologi itu menggulung keahlian yang sudah dimiliki oleh manusia. Nah, ketika kompetensi yang sudah kita punyai itu digantikan, baik itu oleh teknologi atau cara kerja baru dan sebagainya, maka apapun teknologi, apapun kompetensi kita itu menjadi tidak relevan. Jadi selain kompeten, saya ingin menambahkan satu hal, yaitu untuk prepare menjadi workforce ke depan adalah stay relevant. Karena stay relevant itu menjadi satu kata kunci. Kalau Anda lupa semua materi saya, ingat stay relevant aja ya. Jadi stay relevant itu bagi saya membawa kita bahwa kompetensi kita saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita stay relevant dengan perkembangan dunia yang akan kita masuki. Nah, dari sana saya ingin membawa kita kepada beberapa hal gitu ya. Bahwa saya suka jalan-jalan, jadi saya suka mengumpulkan beberapa foto. Ini foto di Pantai Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur. Jadi salah satu pantai yang isinya bukan pasir, tetapi kalau orang kota ngomongnya ini batu hias gitu ya. Kalau di sana Anda bisa ngambil sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Dan anak kecil ini, pantai itu belum dikelola secara khusus. Jadi anak kecil ini kalau kedatangan seorang turis atau traveler, dia akan memandu kita untuk menunjukkan batu-batu itu, kemudian membantu kita untuk menyusun batu-batu seperti itu, dan kemudian juga membantu kita untuk mencari angle foto dan membantu kita untuk memfotokan, sehingga posisi-posisi kita oke. Nanti kalau mau dipasang di sosial media, di Instagram itu nggak malu-maluin. Saya tanya, kamu belajar dari mana? Oh,
saya diajarin oleh yang dulu pernah datang sini. Jadi ilmunya makin bertambah ketika ada wisatawan yang kemudian memintakan foto, kemudian ngajarin, ini caranya gini. Sehingga walaupun mereka tidak punya smartphone, tapi mereka sudah terampil. Nah, kenali dan bangun citra diri itu bagi saya sebagai langkah awal, terutama untuk rekan-rekan yang baru masuk gitu ya. Karena mungkin saja, nah ini realita ya, mungkin saja jurusan yang Anda pilih itu sebenarnya bukan jurusan awal yang Anda mau. Ataupun ketika Anda masuk, nyemplung, Anda merasa, oh ada lagi nih mestinya yang saya juga ingin tahu. Karena makin ke sini, kita melihat bahwa kita tidak hanya butuh kemampuan disiplin yang ada pada satu titik, juga kadang juga multidisiplin. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa akselerasi dengan teknologi itu menjadi salah satu tuntutan. Mau Anda seniman pun masih butuh teknologi gitu ya. Mau Anda menjadi seorang hairstylist, Anda juga butuh teknologi. Bahkan Anda menjadi seorang chef pun sekarang banyak teknologi yang membantu proses Anda untuk memproses masakan ataupun hiasan untuk makanan tersebut. Kemudian mulai dari apa yang di dalam kontrol, dan saya percaya kalau dulu banyak keterbatasan, sekarang kita punya banyak hal yang ada dalam kontrol kita, termasuk teknologi. Dan termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah sesuatu yang ada dalam kontrol kita. Kita punya pilihan untuk mengikuti sebuah sesi dan tidak harus keluar rumah, tidak harus mencari perpustakaan untuk meminjam buku, tapi juga bisa mencari di dalam jejaring kita ataupun melalui media-media yang kita tahu. Kemudian peluang itu ada kalau kita mencari, dan saya percaya itu banyak kesempatan kalau sekarang, termasuk magang gitu ya. Kesempatan magang itu bagi saya sekarang jauh lebih luas, jauh lebih besar, apalagi dengan inisiatif Kampus Merdeka di mana masing-masing mahasiswa nantinya punya kesempatan untuk melihat atau nyebrang ke fakultas lain untuk melihat apa pelajaran yang mereka juga sukai, dan kemudian lintas ke industri. Walaupun itu sudah ada dari dulu, tetapi saya lihat bahwa kesempatan itu, peluang-peluang itu jauh lebih besar ada pada saat ini, dan itu menjadi kesempatan buat kita semua untuk menanamkan sejak dini apa yang ingin kita sukai dan mengeksplor itu lebih banyak. Kemudian go extra miles, saya percaya juga dari praktisi-praktisi SDM di sini pasti akan lebih optimis kalau melihat bahwa sumber daya manusia yang ada ataupun karyawan-karyawannya itu go extra mile. Jadi tidak hanya mengerjakan just do the checklist, tetapi juga mengeksplor apa sih sebenarnya tujuannya tugas saya ini, kenapa sih kok saya harus mengumpulkan data ini, apa sih yang membuat data ini penting buat atasan saya, dan sebagainya. Dan saya percaya saat ini juga kalau kita mau bicara prepare the workforce, semuanya pasti akan kolaborasi. Tidak akan menjadi karya individu, tetapi menjadi karya yang akan menjadi sangat masif, bahwa kalau itu dilakukan secara kolaboratif. Sehingga harapannya Anda bisa membuat frame Anda sendiri, Anda bisa membuat sudut pandang Anda sendiri tentang bagaimana saya bisa menjadi the next workforce. Nah, ini juga foto lain yang saya ambil di Sarendungha di Kabupaten Dompu, NTB. Pantainya cantik sekali, juga belum banyak diolah secara profesional ya. Dan di sini seperti sebuah frame gitu ya, kayu tersebut. Dan biasanya di situ buat tempat motret, Instagramable juga. Jadi bagus nanti untuk dipajang di Instagram. Dan di sini kenapa kok saya mengambil ilustrasi ini? Karena saya ingin menyatakan bahwa pasti akan banyak kesulitan, pasti akan banyak tantangan. Dan kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan suka membaca autobiografi atau kisah sukses dan sebagainya, sayangnya ketika Anda baca di dalamnya, tidak banyak kisah suksesnya, lebih banyak kisah gagalnya. Tapi kisah sukses itu akan menjadi menarik karena ada kisah-kisah gagalnya. Jadi ceritakan rangkaian kesulitan dalam perjalananmu saat kamu sudah sukses. Maka orang akan mendengarkan ceritamu dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau Anda menjalani sambil Anda menceritakan kesulitannya, cenderung kita ini dianggap ngeluh gitu ya. Tapi kalau Anda menceritakan itu ketika Anda sukses, wah dulu tuh ya, nah mungkin
Pak Willy juga bisa cerita itu sebelum jadi pelari maraton Kawakan seperti sekarang, dulu seperti apa tuh susahnya gitu ya. Nah, jadi bagi saya kita bisa enjoy the journey dengan catatan bahwa kita bisa tahu siapa kita dan selanjutnya kita bisa punya pilihan gitu ya. Ini saya ambil, ini 2 tahun lalu nih saya ke Bali. Udah belum pernah ke Bali lagi nih ya. Ini di Tropicola Beach Bar di Kabupaten Bandung Utara, Bali. Mbak Ajeng senyum-senyum mungkin pernah ke sana nih ya. Kangen ke sana ya, Pak, lebih tepatnya. Oh, kangen ke sana ya. Iya. Jadi saya memfoto kursi ini gitu ya. Saya mengatakan bahwa ini sebenarnya pilihan Anda. Anda ingin duduk-duduk nyantai, tidak mau take the ownership untuk duduk di kursi driver untuk menentukan mau kemana, atau Anda cuma pengen ngobrol kiri kanan, ya pilihannya ada di kita semua gitu ya. Apakah karir saya mau saya bawa kemana? Karena saya yakin makin luas kita mempersiapkan diri, maka kesempatan itu juga akan makin luas datang kepada kita. Dan kesempatan-kesempatan itu apa saja, bagaimana kita bisa menyiapkannya, nanti teman-teman, Bapak-Ibu sekalian juga bisa menyimak apa yang akan di-share oleh para pakar setelah saya, baik tentang kesiapan maupun juga tentang resiliensi itu sendiri. Itu saja dari saya, dan saya membuka kesempatan untuk kita berinteraksi lebih lanjut dengan LinkedIn saya, dengan email saya. Terus terang saya nggak bisa ngikutin semua sosmed, Mbak Ajeng. Kalau nggak itu nanti bisa ada KakaoTalk, Line, kemudian Twitter, apa segala gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan gitu ya. Karena informasi-informasi seperti ini bergulir dengan cepat. Apalagi sekarang yang lagi ngehits dengan teman-teman yang punya iOS itu Clubhouse ya. Jadi Clubhouse itu apa juga, saya belum tahu sih. Tapi paling tidak lagi viral tuh ya, selain TikTok. Nah, kesempatan ini menjadi kesempatan kita untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan saya yakin visi Indonesia 2045 itu pasti tercapai dengan kita semua bangun dan bergerak untuk mencapai yang potensi diri yang paling maksimal. Itu saja dari saya, Mbak Ajeng. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Menarik sekali Pak Bambang topik yang di sharing hari ini, Pak. Jadi memang kita harus stay relevant gitu ya, Pak. Extra miles, terus kolaborasi, terus tadi ya, be the best of you lah, yang memang yang menentukan karir kita ke depan ya kita sendiri. Memang kalau bukan ya maksudnya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Semua harapan kita, impian kita udah pasti itu tanggung jawabnya kita masing-masing ya, Pak ya. Oke, ini saya mau coba open pertanyaan ke Bapak ya, Pak. Ada 2 pertanyaan yang masuk nih, Pak Bambang. Tapi mungkin pertanyaannya sebenarnya sama ya, dari Pak Wayitno sama tadi dari Pak Agus kalau nggak salah. Karena melihat dari mungkin materi Bapak, itu yang terkait dengan tingkat pengangguran tuh, Pak. Jadi Pak Agus Widodo tadi bertanya seperti ini. Kenapa justru tingkat pengangguran yang untuk level pendidikan yang seperti D3, S1, itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi SD ya, Pak ya? Apakah mungkin karena dipengaruhi mindset bahwa lulusan sarjana itu harus bekerja atau bukan menciptakan pekerjaan? Nah, itu apakah ada weak link antara pendidikan tinggi dengan lapangan kerja atau peluang menciptakan pekerjaan? Seperti itu sih, Pak. Pendapat Bapak seperti apa, Pak Bambang? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ajeng, dan terima kasih juga pertanyaannya. Dan saya nggak punya jawaban yang pasti. Ada beberapa kemungkinan yang membuat itu terjadi, dan saya pikir semua pihak atau stakeholder itu ada di sini, gitu kan ya. Baik dari mahasiswa itu sendiri, akademisi juga ada, praktisi juga ada di sini. Sebenarnya mungkin wadah-wadah seperti ini yang lebih banyak bisa membantu kita menemukan bahwa sebenarnya apa sih link and match-nya gitu ya. Jadi saya lihat banyak tantangan gitu ya. Dan memang sebagai pihak akademisi itu juga harus mengimbangi antara ilmu yang ditransferkan dengan kepraktisan untuk dapat memasuki dunia kerja. Sementara di dunia kerja juga punya tantangan untuk bagaimana mentransfer fresh graduate
yang siap latih ini atau siap kerja ini menjadi pekerja atau karyawan. Di satu sisi, mahasiswa atau mahasiswi juga punya tantangan untuk bagaimana sih sebenarnya menemukan optimalisasi dirinya itu ada di dalam pekerjaan yang mana. Kalau yang saya lihat pertama bahwa ini agak mendasar ya kalau saya lihat bahwa pilihan kita untuk kuliah apakah benar-benar 100% ada di tangan kita atau di tangan sponsor kita. Sponsornya biasanya siapa gitu ya. Sponsornya biasanya adalah keluarga gitu ya. Jadi itu ada tantangan pertama juga ya. Nah, jadi di situ sebenarnya juga menjadi tantangan selama di Indonesia ini sebenarnya pendanaan untuk kuliah itu memang masih lebih banyak dari keluarga. Sementara kalau kita lihat di luar, sudah banyak pendanaan itu dilakukan oleh pribadi dengan dibantu oleh loan dari pemerintah. Sehingga mungkin dari personal itu yang lebih punya pilihan dan bisa melakukannya. Jadi saya melihat itu menjadi satu titik pertama. Titik yang kedua, mungkin ada yang bicara tentang kurikulum dan hal sebagainya, saya yakin itu yang sedang dibenahi bersama antara akademisi dan pihak industri. Di mana kalau kita sejalan, maka kita tidak hanya bicara hal yang praktis, tapi kita juga mengimbangi dengan hal-hal yang sifatnya teoritis gitu. Jadi bagaimana kita menemukan itu bagi saya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kemudian yang terakhir kembali yang saya lihat adalah kesiapan gitu ya. Misalnya nih ya, saya ambil contoh karena saya ada di perkebunan tebu gitu ya, kemudian juga di industri gula rafinasi. Kalau ditanya yang masuk jurusannya sudah sesuai belum? Sudah. Jurusannya teknologi pertanian atau budidaya pertanian. Tapi begitu dikasih tahu bahwa wilayahnya itu 4 jam, 6 jam, 8 jam dari Jakarta, keder. Gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya kesiapan teknis, tetapi kesiapan mental untuk melihat lokasi kerja itu tidak berpusat di beberapa kota besar. Kalau kita lihat sebenarnya banyak loh sekarang uang itu makin tersebar. Kalau kita lihat yang namanya BUMDes itu jumlahnya juga makin besar gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai pihak calon karyawan ataupun kampus siap untuk membangun mental bahwa Indonesia ini bervariasi situasi dan kondisinya dan tantangannya gitu. Nah, apalagi kalau kita misalnya sudah bicara jurusan pertanian, jurusan perkebunan, kemudian untuk eksplorasi minyak dan gas dan sebagainya banyak sekali, atau pertambangan dan sebagainya, itu banyak sekali lokasinya di luar dari kenyamanan gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa dirasakan atau bisa mulai dikenalkan di tahap awal gitu ya. Nah, saya tertarik dengan bukunya, salah satu buku yang bicara tentang anak rantau gitu ya. Dan saya percaya bahwa siapa yang siap merantau, dia pasti akan lebih kuat gitu. Itu dari saya, Mbak Ajeng. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jelas sekali yang disampaikan Pak Bambang nih. Sudah meng-cover juga pertanyaan dari Pak Wahito ya, Pak Wahito ya. Terus mungkin satu lagi terakhir boleh ya Pak? Boleh dari Pak, Pasir boleh. Silakan Mbak Ajeng. Oke. Jadi itu kenali dan bangun diri, kalau kata Pak Satur. Jadi pada saat seorang telah mendalami suatu bidang kuliah tertentu, misalnya dia akuntansi semester akhir, tapi kemudian dia menemu bahwa unsur personality itu lebih penting juga. Jadi misalnya dia tuh ekstrovert, Pak, ternyata. Nah, berarti kan ada unsur personality dirinya ya. Nah, untuk mahasiswa tersebut, apa yang perlu dia putuskan? Apakah dia tetap di akuntansi jalurnya, atau dia bisa ke Pak, mungkin lebih ke mungkin marketing yang mungkin karena dia extrovert ya Pak Bambang ya. Ini unsur mana nih yang kira-kira bisa, maksudnya yang bisa dia ambil nih kira-kira Pak Bambang dari ya, menarik. Kondisi seperti itu. Makasih Mbak Ajeng dan Pak Sa'ad Nur untuk pertanyaannya, dan ini juga memang seringkali menjadi
bagian dari proses seleksi gitu ya. Karena mungkin ada beberapa posisi punya kecenderungan untuk beberapa personality, sementara untuk beberapa posisi butuh orang yang punya personality tertentu. Bagi saya sih tidak perlu bidang yang didalaminya itu kemudian berubah gitu ya. Tapi bagaimana dia tetap bisa memanfaatkan apa yang dipelajari itu menjadi kekuatan ketika yang bersangkutan bisa mengambil ranah area yang lain. Karena sekarang juga kita bicara multidisiplin gitu ya. Kalau kita bicara yang bersangkutan lebih banyak ekstrovert dan kemudian tetap mau menggunakan kemampuan akuntansinya, maka bisa saja mengambil posisi sebagai analis, bukan orang yang ada di belakang layar melakukan pencatatan, perhitungan, dan sebagainya. Tapi bagaimana memaparkan hasil-hasil tersebut dalam sebuah proses cerita, sehingga itu dapat meyakinkan C-level, ataupun juga meyakinkan marketing, ataupun meyakinkan pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. Jadi lebih kepada kontinum bagaimana profil dari yang bersangkutan itu bisa tetap menjadi optimal dengan membawa keilmuan yang bersangkutan. Karena keilmuan tersebut saya yakin tetap masih bisa dipakai. Gitu. Hanya tinggal bagaimana dia mengambil posisi untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Okay, kurang lebih seperti itu sih, Mbak Ajeng. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti memaksimalkan potensi yang dia miliki ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak Bambang atas pemaparan materi hari ini dan pertanyaan teman-teman sekalian di kolom chat. Kita masih akan berlanjut ke segmen berikutnya. Terima kasih Pak Bambang dan saya akan kembali menyerahkan langsung ke Pak Teddy di studio. Silakan Pak Teddy. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih semua. Ya, terima kasih juga Pak Bambang atas penjelasan terkait dengan satu hal yang tadi sudah ditekankan, kalau SDM yang memang lagi menyiapkan dirinya dalam arti mencoba apapun secara terus-menerus, tentu dia akan menjadi kompeten. Nah, satu hal tadi sudah dipesankan oleh Pak Bambang bahwa kompeten saja tidak cukup, tentu kita harus stay relevan. Terus mencoba mengembangkan, meningkatkan standarisasi yang kita miliki, di mana kita akan berhadapan dengan berbagai dinamisasi yang berdampak dari the future of work ini sendiri. Nah, pemirsa GTV, tentu banyak departemen atau instansi, institusi juga akan mengembangkan development kaitannya dengan learning untuk menyesuaikan. Tadi Pak Bambang sudah pesan bahwa silabus-silabus ya, memperbanyak katakanlah upaya-upaya training di mana SDM itu sendiri yang baru lulus atau yang sudah lulus terus bisa menyesuaikan, mengikuti perkembangan talenta-talenta yang benar-benar nyata mereka terjun di dunia bekerja di saat kondisi yang era dinamisasi digitalisasi seperti sekarang ini. Sebelumnya kita nanti akan masuk ke segmen yang kedua. Kita akan bincang-bincang kaitannya dengan being resilient for a better tomorrow. Tentu ini menjadi topik yang menarik, tapi sebelumnya kita akan masuk kepada break berikut ini. Pemirsa GTV, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan bagaimana Pak Bambang Yapri membahas tentang the next workforce gitu ya, preparing apa saja yang sudah harus dilakukan dan dipersiapkan oleh generasi muda unggul ini. Nah,
Next, kita akan bicara masalah resiliensi kaitannya dengan daya saing global. Nah, bicara masalah ini tentu ini adalah sebuah wujud transformasi yang sangat-sangat kita nantikan, kita sama-sama bangun kaitannya dengan Indonesia unggul, kaitannya dengan sumber daya manusia yang kita prioritaskan lah, kita arahkan terus supaya meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Nah, di kesempatan ini kita akan mendengar juga tentang apa saja yang akan dibahas oleh Ibu Tina kaitannya dengan being resilient for a better tomorrow. Nah, ini penting sekali karena bagaimanapun segala sesuatunya kaitannya dengan persiapan-persiapan intensitas segala sesuatu yang sangat kita nantikan akan menjadi sebuah praktek-praktek yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tina. Nah, saya langsung saja menyapa kolega saya Mbak Ajeng. Silakan bisa memandu bagaimana kaitannya Ibu Tina nanti akan memberikan penjelasan tentang materi ini. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Pak Teddy. Iya, langsung saja kita menyapa Ibu Tina. Selamat siang Ibu Tina. Selamat siang Mbak Ajeng. Iya. Juga Pak siap, Yunus. Iya betul, ada Pak Yunus. Sehat. Dan teman-teman semua. Ya, ada Pak Ruki juga. Iya betul. Suhu saya. Selamat siang Pak Ruki. Dan juga saya lihat banyak teman-teman saya juga ya di dari HRDI juga. Ada salam juga sama Pak Irfan. Iya betul-betul Pak. Betul. Oke, untuk sesi kali ini Bu Tina mau sharing mengenai being resiliency ya, betul, for a better tomorrow, better work ya Bu ya. Nah, saya mau ngucapin dulu nih ke Bu Tina nih, selamat kemarin dapat penghargaan ya Bu, The Best Human Capital Officer 2020 Digital Marketing and Human Capital Award dari Indonesia Business News. Betul ya Bu? Makasih Mbak Ajeng. Ya, oh, hebat itu kerja teman-teman juga. Kerja teman-teman semua dari SME Indonesia Group. Iya, hebat sekali Bu. Oke, langsung saja Bu, mau pemaparan materinya dari Ibu Tina, saya persilakan. Baik, izin 1 menit dulu saya promosiin SME Indonesia, boleh ya? Boleh Bu, 1 menit Bu. Karena SME Indonesia saat ini bukan hanya pabrik semen, tetapi juga sudah Go Beyond Next. Apa itu Go Beyond Next? Silakan Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi ini menemani saya. Oke. Nah, untuk sesi siang ini. Bisa, Wi? Kini semua telah jadi kebanggaan bersama, yang bermula dari keping yang sederhana, yang diam, bahkan tersebar di mana-mana. Mereka yang bilang lingkungan ini tantangan, dan solusi adalah kemauan. What's next? Seterjal apapun bentuk rintangan, selalu lebih cepat lagi untuk terus berinovasi. SIG, Go Beyond Next. Terima kasih Dewi. Ya, jadi SME Indonesia Group ini holding dengan anak perusahaan sekitar 37 yang dari hulu ke hilirnya tidak hanya memproduksi semen, tapi kita juga sekarang sudah ada produk digitalnya Sobat Bangun. Jadi kalau teman-teman mau renovasi atau membangun rumah, tinggal klik Sobat Bangun, di situ ada arsiteknya, ada kontraktornya, ada penyandang dananya juga, itu satu pintu. Dan kalau mau membeli berbagai building material, masuk di akses toko. Ya, akses toko juga merupakan digital bisnis kita. Kalau sekarang menjual apapun kita bisa lewat digital bisnisnya. Nah, SME Indonesia sudah masuk ke situ. Dan juga kita ada pabrik kantong, buat ready mix. Kalau teman-teman bangun rumah itu yang dicor ya, yang kendaraannya itu ready mix, nah seperti itu. Dan juga bikin beton. Jadi kalau bikin rumah sekarang, satu dinding itu bisa langsung aja plek satu gitu ya. Nggak usah
pasang bata di Aceh kayak gitu, itu banyak teknologi-teknologi baru. Dan yang ramah lingkungan juga, kalau teman-teman mau bikin tempat parkir atau garasi ya, carportnya, itu kita punya produk yang langsung menyerap air, ramah lingkungan. Jadi nggak ngeyembeng bahasa Sundanya gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik ini, being resilient for a better tomorrow. Ya, lanjut aja, Bi. Ya, kalau kita bilang the future itu udah terjadi sekarang ya, dengan pandemi kita udah dihadapkan. Yang future itu udah terjadi saat ini, itu intinya. Jadi, dengan mau tidak mau, suka tidak suka, kita langsung dihadapkan pada kondisi the future itu. Ya, lanjut. Ya, apa yang dimaksud dengan a better tomorrow gitu? A better tomorrow ya tentunya di situ ada yang namanya bergerak ya. Bergerak berarti kita memerlukan personal growth. Nah, kalau ngomongin resilience berarti nggak bisa kita effortnya biasa-biasa saja. Ya, saya selalu kalau masuk organisasi, saya pernah berpindah-pindah ya, dan pernah juga menjadi konsultan selama 5 tahun dan trainer, dan selalu menyampaikan bahwa kita tuh perlu cari orang yang extraordinary, gitu ya, menjadikan orang-orang itu extraordinary, atau kita menginspirasi siapapun untuk bisa menjadi extraordinary. Kalau tadi Pak Bambang bilang hanya sedikit kita beruntung terpilih, bisa nggak kita menjadi bagian dari itu? Karena kalau kita extraordinary people, maka kita harus bikin excellent effort dan kita bisa menginfluence lebih banyak lagi, gitu ya. Kita bisa berbuat jauh lebih baik lagi gitu, untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk menjadi extraordinary itu, kalau kita mau growth, yang kita challenge itu ya exposure. Kalau ketemu exposure yang biasa-biasa aja, ya kita juga akan jadi biasa-biasa saja. Jadi kalau istilahnya mau naik perahu di danau yang tenang atau mau ini, apa tuh yang kok saya lupa yang di sungai itu ya, perahunya itu yang lebih apa, lembah. Lebih apa tuh namanya, kok jadi saya lupa, yang di Sukabumi itu ya, rafting atau apa tuh yang wah naik perahunya. Kalau di danau yang tenang tuh kan dia biasa aja, paling leadernya bilang 1, 2, 1, kalau ini enggak, dia bilang belok kanan, hati-hati di kiri ada batu gitu ya, kanan. Jadi dia semua satu tim itu kita. Nah, jadi kalau kita mau jadi jagoan istilahnya, ya kita harus mau menghadapi exposure. Nah, untuk bisa menghadapi exposure yang berat-berat itu ya dibutuhkan resilience. Semakin kalau kita, teman-teman punya dream yang tinggi, ya effortnya juga pasti nggak main-main gitu. No pain, no gain. Di situ juga butuh resilience. Jadi temannya resilience itu adalah extraordinary itu ya. Jadi kalau mau extraordinary, ya siap. Kita harus meningkatkan resiliensi kita. Walaupun memang resiliensi itu kita bisa ukur. Ya. Nah, kalau pengalaman saya selama hampir 30 tahun yang menseleksi karyawan atau memilih leader, semakin ke atas resiliensi itu semakin dilihat. Gitu. Dan sebetulnya udah kita bisa predik. Istilahnya bahasa, saya dari setengah Sunda ya, dan pernah kuliah di Bandung, jadi kita tuh mentalnya jangan kayak peyem gitu. Peyem tuh capek ya. Kalau dibanting gitu tuh, tambah kenceng dibanting tuh tambah piak gitu ya. Tambah wah. Jadilah kayak bola pingpong. Semakin dibanting, pantulannya tuh gimana? Nah, semakin tinggi. Jadi jangan baperan. Apalagi kalau mau kerja dengan orang lain, dengan tim. Jangan gampang patah hati gitu. Baru ribut dikit, udah pokoknya saya gak mau ketemu dia lagi. Itu kan ada yang model begitu. Saya gak mau deh. Wah, saya gak seneng tuh sama atasan kayak gitu. Nah, karakter, sifat-sifat kayak gitu tuh gak menunjukkan resilience. Gimana nih kita menaklukkan leader kita kalau dia gak suka sama kita? Ya, gitu. Bagaimana caranya? Tapi dengan cara yang profesional tentunya ya. Mungkin kinerja kita yang baik. Saya yakin siapapun atasan suka kalau anak buahnya itu kerjanya baik gitu. Ya. Nah, better tomorrow tentunya kita ingin kualitas hidup kita lebih baik. Sebagai contoh, saya pernah menjadi konsultan di Kementerian Sosial untuk program PKH, program keluarga harapannya Pak Jokowi itu ya. Itu kan mengentaskan yang miskin. Miskin itu ada dibagi-bagi. Nah, yang terendah itu adalah levelnya yang paling tinggi itu adalah yang sangat miskin. Jadi yang dihandle PKH itu di kita fokusnya keluarga yang sangat miskin. Itu ada sekitar saat itu hampir 11 juta ya. Dari Aceh sampai Papua. Nah, bagaimana kita membuat miskin itu tidak turun-temurun. Jadi quality of life-nya jadi lebih baik.
lulus sekolah SMA aja belum tentu, selama dia nggak bisa menghasilkan, nggak mandiri, ya kualitas hidupnya belum membaik. Jadi bagaimana dia bisa memperbaiki lingkungan keluarganya lepas dari kemiskinan seperti itu ya. Nah jadi di situ saya melihat betapa yang namanya resilience itu bukan hanya ada di perusahaan-perusahaan di kota besar. Bagaimana teman-teman kita yang di pedesaan, di tempat fasilitator PKH itu nggak main-main ya. Dia mau ketemu satu keluarga aja itu naik turun gunung, jalan kaki, belum tentu bisa naik motor. Untuk salary yang less than 2 million per month. Itu kalau nggak resilience, ya. Beberapa wanita yang menjalankan tugas itu sampai ada yang keguguran misalnya. Jadi kalau di Jakarta ada yang mempermasalahkan soal wah saya nggak mau masuk perusahaan itu karena gajinya nggak memenuhi standar saya. Ingatlah ada bagian lain, pekerjaan lain yang sarjana-sarjana itu mendapatkan pekerjaan yang gajinya di bawah honor di bawah 2 juta aja. Rebutan gitu ya. Saat itu saya mau mencari sekitar sekian ribu orang. Yang daftar itu hampir 100 ribu gitu. 90 ribu orang secara online. Dan itu surprising-nya apa? Di Aceh, di Maluku itu banyak yang udah gak gaptek, dia langsung ngerti cara mendaftar secara online. Nah itu menurut saya itulah orang-orang yang resilient gitu ya, yang mau menghadapi kesulitan gitu, bukan balik kanan gitu ya. Ya lanjut ya, inilah apa yang akan dihadapi di depan gitu ya. Kita kalau kita mau siap bersaing, mau berkontribusi, ya inilah soft skill yang harus kita kuasai. Ya ini referensinya nanti kan bisa dibagikan, ada soal problem solving, critical thinking, creativity, di mana-mana sekarang kita ngomong transformasi, kita ngomong innovation, berarti disitulah dibutuhkan namanya creativity. Kemudian nggak bisa sekarang kita mengabaikan teknologi dan digital, itu udah hal yang nggak mungkin, jadi itu udah saling nempel. Nah di bawah tuh ada kedua, dari bawah resilience, stress tolerance, dan flexibility. Kita sering bilang learning agile, learning agility, gimana kita jadi orang agile. Nah hari ini topiknya gimana kita jadi orang yang resilience, stress tolerance. Bahasa zaman dulu sih, zaman saya bilangnya tahan banting gitu ya. Nah jadilah orang yang tahan banting. Jadi apa namanya, bahasa saya khususnya panjang. Kalau menghadapi sesuatu tuh, kalau teman-teman di human capital deh, kalau ketemu serikat pekerja gitu kan, khususnya harus panjang, jantungnya harus double gitu ya. Itu resilience gitu ya. Kalau aduh, udah walaupun pakai mules, pakai segala macam, tapi kita we have to face semua kondisi itu gitu. Nggak bisa kita balik kanan atau diem aja nggak melakukan apa-apa. Ya, problem solving juga sekarang kalau kita rekrut orang, saya selalu dari awal melihat orang ini problem solver bukan. Kalau tipe complainer coret, sebagus apapun yang lainnya. Baik gitu ya, kalau tipe complainer gitu. Kedua, tadi problem solver bukan dia gitu ya. Kritis bagus, tapi kalau complainer enggak gitu ya. High achiever enggak untuk posisi-posisi tertentu. Kita cari orang yang high achiever. Contoh saat saya di KPK merekrut penyelidik investigator. Fresh grade untuk kita cetak jadi investigator. Kita cari model orangnya yang high achiever plus persistent, resilience. Kalau hanya high achiever saja, di saat ketemu masalah yang susah-susah, balik kanan dia. Kalau ketemu kasus-kasus yang besar, nggak cukup kuat, mentalnya balik kanan. Jadi high achiever itu dipadukan dengan resilience. Gitu ya. Nah itu untuk posisi tertentu, nggak semua posisi harus seperti itu tentunya ya. Nah, next. Ya ini dengan pendekatan digital, maka sekarang untuk reskilling atau upskilling atau kita menguasai skill baru itu jadi jauh lebih singkat. Kalau dulu mungkin untuk jadi expert, kalau individual contributor gitu ya, bukan leader, mungkin bertahun-tahun. Sekarang bisa dipercepat, kecuali jenis-jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, kurang saya dulu di airlines ya, sekitar 20 tahun, mencetak pilot gitu. Pilot itu untuk jadi captain, minimum 5.000 jam terbang dulu ya. Jadi kalau belum 5.000 ya nggak bisa dipercepat. Gitu. Jadi harus memenuhi standar itu dulu. Itu baru dia bisa ikut kertensi seperti itu. Ya lanjut. Ini karena waktunya pendek, saya ngomongnya agak ngebut ya, nggak apa-apa ya. Nah,
kalau ngomong resilience, ya ini apa yang kita hadapi, change gitu ya. Change-nya sekarang udah lebih kompleks, nggak bisa diramalkan gitu ya. Memang kalau kita mikirin anxiety-nya, ya ada reason kita buat mules-mules, buat kita cemas, nggak jelas cemasnya karena apa gitu ya. Karena setiap saat kita ketemu dengan perubahan. Ya, perubahan dalam hal apapun aja. Jadi kita ready nggak untuk meninggalkan comfort zone? Begitu kita mau meninggalkan comfort zone, berarti di situ ada yang namanya resilience. Ya, nah biasanya masuk dulu tuh tahap fear zone. Ya. Learning zone, baru growth. Nah, tipe-tipe orang yang seperti apa yang bisa cepat nih dari beralih ke growth zone? Ya, next-nya. Nah, ini gambaran standar ya, kalau teman-teman dari tim change management pasti menguasai ini. Kalau ada perubahan, mau kecil, mau besar, apalagi transformasi, tugas kita adalah dari manajemen bagaimana mengidentifikasi sumber penolakan terbesar. Kita identifikasi itu, kita profiling orang-orangnya seperti apa. Gitu ya. Nah, keluarlah bentuk-bentuk perilaku ini. Ada yang cuma dia dirinya sendiri yang cemas, deny, atau dia depresi ya, atau tapi ada juga perilaku-perilaku yang destruktif, memprovok teman-temannya, oh jangan percaya sama manajemen misal kayak gitu ya. Ada aja tuh yang dia karena kurang paham, belum paham atau tidak mau paham, tidak mendukung program manajemen misalnya ya. Jadi atau dia mimpin demo misalnya, udah kita demo aja, jadi nggak problem solving, jadi dia lebih senang cari sensasi daripada cari solusi, itu bahasa saya tuh ya. Oh enggak, kan ada fase negosiasi, ngobrol. Nah, dia lebih senang, ya udah deh demo aja. Nah, model-model seperti itu bagaimana dikelola oleh change management, itulah tipe-tipe yang orang-orang yang kurang resilience dalam hal yang positif ya. Mungkin dia resilience-nya untuk hal yang negatif, tapi kita kan membentuk bagaimana resilience ke arah yang positif. Nah, begitu kita masuk ada tipe karyawan yang okay, ya trust-nya tinggi, believing seeing is believing atau believing is seeing gitu. Jadi kalau dia trust sama manajemen, ya udah di accept, dia langsung ready untuk berubah. Ya, perusahaan transformasi kadang-kadang kesulitan karena karyawannya sulit digerakkan ke titik acceptance-nya dulu sebelum kita bergerak bersama. Contoh, saya masuk ke Semen Indonesia itu tahun 2019. Kebetulan ya, buat saya pandemi itu sebuah keberkahan. Karena sekarang bagaimana mengajak teman-teman 37 perusahaan itu masuk ke satu single platform. Ya, itu kalau nggak lewat cara digital nggak mungkin terjadi. Sekarang kalau saya ngomong itu 37 perusahaannya itu udah paham semua gitu ya. Kita nerapkan performance based culture, innovation culture, itu langsung ditangkap sama teman-teman. Nah, saya empower para direktur SDM-nya untuk bagaimana megang ya karyawan di perusahaan masing-masing, tapi kita saling berdialog gitu. Nah, jadi growth-nya tuh cepat. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya dinyatakan mendapatkan award, saya itu karena gerak kita semua bersama, hampir 10.000 orang karyawan di seluruh Indonesia mau bergerak bersama, gitu ya, untuk bertransformasi dari segi human capitalnya. Ya, lanjut. Nah, begitu kita lari ke individunya, pengalaman saya selama 30 tahun ini merekrut karyawan, gitu ya, dan juga memilih top talent. Maka inilah kira-kira panduannya kalau kita ingin survive atau kita ingin mengejar karir yang lebih baik, begitu ya. Self awareness kita juga harus tinggi. Kalau saya baca, saya bilang gini, baca tanda-tanda zaman. Gitu. Saya sendiri gini ya, kadang-kadang saya mikir ayah saya tuh futuristik ya, visioner gitu. Jadi waktu saya SMP dia bilang, "Den, nanti kamu kalau kuliah ambil aja psikologi." Saya nggak tahu psikologi itu apa gitu ya. Bahasa ayah saya simpel aja. Karena tambah lama tuh zaman tambah berat. Jadi banyak orang stres. Kamu nanti kalau masuk psikologi handle itu gitu ya. Seperti itu aja pesan bapak saya. Tapi akhirnya saya milih psikologi ya, seperti saran orang tua saya. Nah, kalau di kantor saya sering bilang baca tanda-tanda zaman. Kita tuh akan kemana arahnya. Udah kita prepare untuk itu. Jadi saat hal itu datang kita udah ready gitu. Nah, self awareness ini menjadi penting. Tapi kita juga harus realistis waktu setting goal ya, atau waktu kita memperhitungkan risiko gitu kan, disarankan kita calculated risk taker. Gak boleh tipe yang kayak penjudi gambler, gak ada data, TCD tidak cukup data, main
nekat aja gitu, tipe orang yang overconfidence gitu ya. Jadi kalau setting target, kita stretch target, di situ butuh resilience tapi juga tetap harus realistik gitu ya. Nah, yang ketiga nih, keep calm when under stress. Ini penting banget. Saya mengalami berbagai situasi, baik pekerjaan maupun kehidupan pribadi, semakin situasinya menegangkan gitu ya, yang membutuhkan fokus kita, di situ kita harus semakin tenang. Ya, begitu. Saya pernah berada di situasi anak saya koma, dan saya harus ngambil keputusan nih, saya ke luar negeri ngobat menyembuhin anak saya atau tidak, karena dokter di Indonesia sudah angkat tangan at the time. Ya, nah, saya benar-benar berpikirnya tuh harus tenang gitu. Ya, berpikir tenang, karena saya hanya punya waktu satu hari untuk bisa bawa anak saya keluar gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk berangkat ke Singapura, dan sebulan juga di sana bongkar pasang operasinya. Akhirnya alhamdulillah anak saya sekarang usia 30 tahun dan survive gitu ya. Nah, jadi di saat-saat kritis justru ketenangan itu menjadi penting. Ada tipe orang yang paniki, gampang panik. Contohnya jalan macet, tiba-tiba hujan, ngomel-ngomel gitu ya. Padahal kita bisa punya pilihan lain, dengerin musik atau zikir kayak gitu ya. Tapi intinya bagaimana kita tenang gitu. Dalam situasi yang semakin unik, semakin kita belum punya cukup informasi, justru ketenangan kita tuh semakin dituntut. Ya tidak tipe orang yang tenang atau tidak, atau yang ada orang yang masalahnya generik, masalahnya biasa aja, semua orang dia udah tahu masalahnya, tapi dia gak panik. Nah itu tipe-tipe yang gak tahan banting, itu yang saya bilang ya. Gitu. Nah saya kalau ngelatih pramugari gini misalnya, pelajari, petain gitu, kasus apa aja yang udah generik buat pramugari, buat flight attendant. Nah kalau masalahnya udah generik, ya biasa aja, kalem aja gitu. Solusinya juga udah ada tuh di SOP. Gitu. Gak usah panik. Jadi dia harus tahu kalau masalahnya generik, berarti how to solve the problem-nya juga simple sebetulnya. Jadi, tapi semakin berat masalah, semakin menegangkan gitu, semakin menyerap mental kita. Nah disitulah ketenangan menjadi penting. Ya, kemudian empati. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil sampai ke tingkat yang jauh lebih tinggi, pasti ada unsur empati. Gak mungkin kita kayak robot kalau gak punya tim kita sendiri, terutama ya, kita empatinya bagus nggak ke tim kita gitu. Juga ke karyawan, apalagi yang di bidang human capital, nggak mungkin dong. Udah tahu karyawan lagi sakit, wah nggak bisa nih, deadline-nya harus, ya kan nggak bisa gitu dong. Ya, kita sebagai atasan take over, kalau anak buah kita, apalagi sekarang COVID. Kalau habis kena COVID, masa kita nge-push? Nggak dong gitu ya. Tapi kita bagi-bagi tugas nih sama tim, gimana nih untuk meng-cover yang satu orang ini yang sedang sakit misalnya, seperti itu. Atau yang masih baru selesai dari COVID dan belum pulih betul. Nah, self-control juga menjadi penting ya di saat situasi yang tidak menentu itu. Atau gini deh, kita kan diuji bukan hanya dengan kesusahan, tapi juga dengan kesenangan. Di saat power itu banyak di tangan kita, self-control kita bagus enggak? Jangan-jangan saat naik jabatannya, terus gayanya tuh jadi beda gitu loh. Ya? Nah, disitulah self-control kita harus tetap bagus, tetap humble, tetap tahu kapan nih kita bisa mengendalikan segala dorongan-dorongan yang mau rasa marah, rasa sedih. Nah, self-control itu juga salah satu yang dilihat. Termasuk semakin tinggi seseorang, kalau self-controlnya nggak bagus, nah itu biasanya bisa melakukan hal-hal yang misalnya fraud. Nah, ya. Fraud itu kan, korupsi itu ada dua ya, karena corruption by need, karena butuh, karena dia nggak, ya gajinya kurang sehingga dia korupsi. Ada corruption by greed, karena rakus. Nah ini kaitannya sama self control. Jadi mau sekuat apapun nggak ada hubungan sama ibadah. Ibadahnya rajin, tetap aja kalau self control yang nggak bagus dia korup, begitu ya. Nah kemudian motivated. Nah tentunya yang dicari itu intrinsik ya, motivasi intrinsik. Jadi kalau saya ngetes karyawan, saya lihat tuh intrinsik motivationnya lebih bagus nggak? Kalau tipe ekstrinsik nggak terlalu saya cari. Kenapa? Karena tipe orang yang kayak anak kecil ya. Oh kamu kalau dapat 10 saya kasih hadiah kan gitu ya. Diiming-imingin aja gitu. Kalau yang seumuran saya ngerti tuh yang namanya greyhound gitu ya. Anjing, lomba anjing lari itu tuh. Di depannya tuh dikasih daging gitu kan. Oh dia larinya kenceng karena di depannya diiming-imingin gitu. Nah kalau punya karyawan yang banyak modelnya begitu capek deh gitu ya. Jadi bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri? Resilience itu ya harus temenan sama intrinsic motivation gitu ya. Nggak bisa kita dijanjiin dulu, di PHP-in, baru kita semangat. Atau karyawan sering ngomong gini,
Wah, ini kalau digini nanti demotivasi. Siapa lah kalau kalian demotivasi malah create new problem itu. Justru di saat apa yang di expect nggak terpenuhi, ya udah. Namanya juga belum rezekinya, tapi jangan jadi demotivasi, malah jadi bikin problem. Nah, sering saya nemukan, sering banget statement atasan maupun karyawan yang kayak gitu, kayak ngancam gitu ya. Wah ini kalau nggak dipenuhi nanti demotivasi. Nah itu tipe-tipe yang juga extrinsic motivation. Nah terakhir yang namanya lagi optimis sudah pasti ya, tipe-tipe orang yang modalnya positif, optimis. Nah yang keimanan ya, kita yakin lah. Kalau memang bukan rezekinya mau dikejar seperti apapun ya belum. Tapi kalau udah rezekinya ya, ya akan datang. Jadi yakin juga kalau kita nemuin situasi sulit, yakin akan dibantu ya oleh yang di atas gitu kan. Nah yang paling bawah nih, jadi harus punya sense of humor. Kebayang nggak kalau ketemu temen yang serius harusnya sepanjang masa gitu kan ya, nggak seru juga. Anak buah juga tegang terus lah kalau nggak bisa bercanda. Teman kita juga bilang, ah lu nggak asik gitu kan jadi orang. Jadi kapan harus ada lah jiwa humor itu begitu. Dan itu juga merilis stres, merilis pressure untuk kita sendiri. Katanya paling tinggi itu kalau kita udah bisa menertawakan penderitaan kita sendiri. Nah itu udah resilience juga itu ya. Ya next. Nah ini kenapa perlu, nah tadi sebetulnya ini secara garis besar udah digambarkan, saya cuma mengambil yang pesan di bawah adalah masalah mental health. Resilience itu juga mendukung ya, mendukung kita melatih, menjaga mental health kita, begitu. Sekarang ini iman dan imun katanya harus dijaga, nah dalam konteks imun itu mental health jadi penting ya. Oke, kemudian berikutnya. Ini yang slide terakhir ya. Ini beberapa, sebetulnya udah diangkat oleh saya sebagian isunya di atas. Yang mungkin yang saya mau angkat juga di sini adalah yang belum mungkin satu sedikit learn future proof skills. Bagaimana kita bisa mendetek apa yang saya bangun sekarang itu usia karirnya tuh panjang gitu ya. Jangan milih bidang studi yang ya begitu lulus nggak ada yang nyari gitu. Mungkin itu. Tapi secara umum tadi sudah saya kupas semuanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih buat Tina atas materinya hari ini. Sayangnya waktunya cuma sebentar ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sebentar ini bisa bermanfaat. Betul kamu, sangat bermanfaat sekali. Ini banyak pertanyaan yang masuk. Sampai lucunya ada yang mau nanya, cara bekerja di PT Semen ini caranya gimana katanya? Melamar caranya. Iya. Tapi kita juga sekarang merekrut per hire ya, jadi kita yang hunting, kita yang mencari. Oke. Bagus tuh Bu, betul. Oke, okay, ya. Saya bacakan pertanyaan ya Bu. Dari mahasiswa nih, kayaknya ngebet banget nih Mbak Rehelas nih, sampai 3 ya. Pertanyaan. Tapi saya bacakan satu aja ya. Oke, okay. Bu Tina, bagaimana caranya melihat peluang kerja lulusan S1? Apakah akademik saja tidak cukup? Karena beberapa perusahaan yang menerima, itu harus ada skill. Nah, bagaimana cara mahasiswa ini mempersiapkan waktunya untuk siap ke dunia kerja? Silakan, Ibu. Oke, ini pertanyaannya dalam ya. Mungkin saya sharing aja nih. Saya waktu di KPK nih ya, waktu mau cari investigator. Ini bukan soal disemen. Mindsetnya kalau mau jadi investigator itu harus dari akuntansi atau sarjana hukum. Kemudian saya belajar ke KPK-KPK di negara lain ya, ternyata nggak ada hubungannya, bidang studi apa aja bisa. Sepanjang dia fast learner dan profil dia, traits dia cocok untuk jadi investigator. Kecuali untuk kayak pekerjaan dokter, legal gitu ya, yang memang ada pendidikan-pendidikan yang relevan, yang langsung nyambung. Banyak pekerjaan yang sebetulnya nggak terlalu relevan, nggak perlu harus pendidikan tertentu. Sepanjang trade-nya oke, attitude is everything ya. Jadi
perilakunya oke, profilnya, karakternya cocok, culture-nya cocok, sepanjang dia pas learning, learning agility-nya bagus, saya mau ambil orang itu. Contoh, salah satu yang terbaik dari pendidikan investigator, itu lulusan IAIN, jurusan bahasa Arab, sastra Arab atau bahasa Arab. Salah satu the best gitu. S2-nya baru dia ngambil yang relevan dengan KPK-an gitu ya. Nah, di SMA Indonesia, contoh GM Learning and Development saya itu teknik kimia atau teknik elektro. Ya, satu tahun aja udah banyak banget improvement-nya tentang ke SDM-an. Tadinya nol gitu ya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya lebih ke soft skill. Jadi kalau saya ngerekrut, saya sayangin dia udah ngerti. Kan yang tahu duluan belum tentu performnya lebih oke. Yang dibanding yang belajar belakangan. Jadi saya lebih ngelihat apa nih yang di dalam dianya gitu ya. Potensi dia tuh apa yang ada di dalamnya. Dan saya berkali-kali bisa membuktikan bahwa belum tentu yang tahu duluan itu akan perform juga lebih baik begitu ya. Nah, jadi kalau ditanya semua mumpung masih mahasiswa, saran saya ikut lomba ini itu, ikut berorganisasi, berusaha untuk coba jadi leader di situ. Itu jauh lebih ngebangun karakter dan experience kita ya, kompetensi kita. Bagaimana kerja dengan teman, kerja di tim, kolaborasi, bagaimana mengachieve sesuatu, setting target, ngejar deadline, ya kayak gitu-gitu, itu diperoleh di saat kita kerja dengan teman. Nah, kemudian saya punya anak bungsu ya, dia selalu nanya ini, mah kenapa ya, kalau di kelas itu ada pemilihan ketua kelas, suka pada kadang mau angkat tangan, saya bilang, udah kamu aja angkat tangan, di situ kamu belajar jadi leader gitu kan. Jadi gak usah. Tapi kan sayang juga, jadi nggak melihat peluang itu tuh sebagai apa, hal tersebut sebagai peluang. Nah tadi Mbak siapa, Mbak Rahel ya. Nah nanti di kampus belajar jadi ketua kelas, di situ leadershipnya pasti keasah gitu ya. Karena kalau saya ngerekrut, misalnya nih daftarnya sekarang kan udah lewat online ya, kita masukkan IPK, kita masukkan skor TOEFL, kita masukkan pengalaman organisasi dan segala macam, itu kan by system, dia udah tersort, akan ranking. Ya, saya mau cari 10 orang nih dulu ya di Angkasa Pura 2. Yang daftar ribuan. Begitu misalnya nih kita masukin dari IPK yang kumlot, itu mungkin sepertiganya kumlot. TOEFL-nya 500 dia masih banyak. Begitu kita masukin yang pengalaman berorganisasi kesaring. Yang pernah ikut lomba ini itu mau di tingkat kampusnya, kayak di nasional, di global, kesaring lagi gitu. Nah kalau udah kayak gitu, by system kita udah nggak bisa. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mahasiswa, jangan cuman kuliah itu fokus ngejar IPK, tapi Anda tuh, kalian tuh belajar hidup. Jadi hal lain. Ya, saya dulu kuliah ke Bandung ya. Saya bilang ke orang tua saya ke Bandung mau belajar hidup. Gitu. Buat saya nggak harus lulus on time, tapi saya belajar hal-hal lain. Jadi saya rajin berorganisasi, saya masuk asrama Putri 4, kan terpilih jadi ketua asrama 1 tahun. Di situ saya banyak belajar banget ya. Bagaimana deal with other people gitu, deal with kelompok juga gitu, ngejar target, mengorganisasi sendiri. Karena kita nggak punya ibu asrama, jadi kita belajar siapa ketua tim ini, ketua tim itu, kita perlu iuran berapa sih sebulan, gitu ya, ada seksi ini, seksi itu. Nah, jadi kita untuk kita. Gitu. Setelah kita dilatih, jangan mau lulus mau kerja baru saya ini mesti nyiapin apa ya, enggak, nyiapin tuh dari mulai awal tahun kuliah. Lebih bagus kalau SMP SMA-nya dia udah ngelatih itu ya. Tapi sepanjang kuliah 4 tahun saya kira cukup untuk bisa ngejar itu. Betul. Organisasi ya Bu, sebelum melamar ke dunia kerja itu harus berorganisasi minimal ya. Karena kan tadi banyak pertanyaan yang masuk, itu menyampaikan bahwa harus bekerja minimal berapa tahun dulu baru mereka bisa diterima bekerja. Ya mungkin cara mereka mengasah skill-nya di kampus ya, mungkin bisa mereka prepare event seperti itu ya, dan usahakan jadi leader lah, koordinator ini, koordinator itu, jangan cuma member gitu ya. Berusaha untuk gak usah malu nawarkan diri gitu, malah kalau di culture yang masih begitu ya udah angkat tangan aja, itulah momen kita untuk melatih diri kita gitu. Oke, gak usah sungkan nanti, wah nanti dibilang sok pede gitu kan, suka ada yang sinis-sinis gitu, julid-julid gitu ya. Oh, udah jangan dengerin kayak gitu. Iya, betul-betul. Gitu ya. Memang harus being unique ya. Iya.
Iya, thank you Bu Tina. Semoga ini Mbak Rahelas nih dari Trisakti nih terjawab ya. Trisakti banyak event Mbak Rahel, ayo. Dibuat dari Mbak Rahel. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari praktisi kali ya, Pak Wahid. Selamat siang Bu Tina. Siang. Dapat kita kategorikan nih, internal faktor, eksternal faktor. Nah, yang sangat menarik adalah challenge karena terkait perkembangan dunia luar yang begitu cepat. Kita bisa katakan bahwa 4.0 di negeri kita aja belum selesai. Sementara di negara lain sudah mulai 5.0. Nah, apa yang mesti kita siapkan agar kita bisa mengendarai laju perkembangan yang begitu cepat? Dari Pak Wahidno, Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Wahidno. 5.0 kan justru fokusnya ke people-nya ya. Ke people-nya dibanding ke teknologinya begitu. Ya, jadi mulai saya kira gini, people dengan teknologi itu resources yang harus saling bergandengan tuh. Ya. Kalau saya lihat tiga, tim human capital, tim business process sama tim IT. Itu harus saling bergandengan tangan. Ya. Nah, bagaimana kita menyiapkan people untuk di 5.0 justru fokusnya kan ke lebih ke kayak employee experience gitu kan, happiness atau employee experience itu kan, kalau di customer experience itu kan bagaimana dalam setiap touch point customer itu nggak ngalami painful. Nah, kita tarik tuh ke SDM, bagaimana di dalam setiap touch point karyawan itu dari mulai melamar, bukan setelah mulai bekerja, dari mulai melamar sampai dia pensiun, apa painful-nya, bagaimana kita manage supaya berkurang sehingga tidak ada painful. Contoh yang sering nggak bagus untuk employer value proposition ya, waktu kita ngelola pelamar itu gayanya tuh kayak kamu butuh kerja, terus kita tuh seenaknya sama pelamar, wawancara suruh nunggu sejam kayak gitu, padahal dia kan calon customer kita juga. Kalau di tempat saya nggak boleh pelamar itu nunggu kelamaan. Jadi kita harus bisa ngira-ngira, kalau toh 5 menit mundur masih nggak apa-apa. Sejam, 2 jam nunggu, nggak banget. Itu nggak bagus buat perusahaan juga kan. Itu contoh. Jadi bagaimana kita men-treat karyawan kita. Gitu. Sekarang kan eranya bukan, saya dikasih tahu Pak Miftah dari HRD juga. Sekarang tuh bukan work-life balance lagi, udah work-life harmony. Ya, udah lebih jauh lagi work-life harmony. Jadi bagaimana nih kita membuat, contoh deh, di para karyawati, di kantornya disediain nggak sih tempat untuk, bukan sekedar untuk laktasi ya, tapi kalau menjelang lebaran, 2 minggu sebelum bulan gemes, ada nggak? Misalnya tempat kita, anak-anaknya bisa dititipkan. Gitu. Lebih bagus lagi, sekarang trennya udah begitu ya, disediakan tempat kerja. Tempat untuk dia bisa membawa anak-anaknya seperti itu. Itu salah satu bagian dari kita memperhatikan karyawan kita. Istilahnya happiness, experience-nya tuh jadi lebih banyak bagusnya dibanding negatifnya. Kalau ngurus apa-apa ke SDM lama nggak sih? Service level SLA-nya bagus nggak sih gitu kan? Gitu. Kalau nggak bagus, nah biasanya tiap tahun kan KPI-nya human capital, salah satunya SLA kita. Customer internal kita puas nggak dengan service dari kita gitu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita membuat karyawan kita engagement-nya lebih baik perusahaan, karena kita lebih memperhatikan dia sebagai human-nya gitu. Human oriented. Ya, baik. Thank you Bu Tina. Semoga Pak Wahidno puas dengan jawabannya Bu Tina. Terkait dengan SLA, SLA di human capital, saya merasakan banget Bu di HCR kebetulan. Oh, pas dong ya. Paling deg-degan tuh kalau udah survei itu, aduh nanti hasilnya gimana. Betul. Ya, untuk perbaikan kan, untuk perbaikan. Oh, di unit mana nih yang perlu di-improve, kayak gitu. Betul sekali. Oke, Bu Tina, karena waktulah yang memisahkan kita ini. Okay. Kita harus kesekian ya. Juga nih, Bu Tina. Iya. Terima kasih. Teman-teman masih mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Oh iya, sama-sama, terima kasih Bu. Teman-teman banyak yang bertanya juga via chat. Mungkin nanti beberapa kita coba japri jawabannya ya, mungkin ya, untuk yang bertanya via chat.
Okay. Baik, terima kasih Bu Tina dan teman-teman yang sudah aktif via chat hari ini. Kita lanjut ke segmen 3. Saya langsung sambungkan kepada Pak Teddy di studio. Silakan Pak Teddy. Baik, terima kasih Mbak Ajeng dan juga narasumber kita yang sangat hebat, Ibu Tina, Kemala Intan. Pemirsa GTV, tadi sama-sama kita sudah incas ya, langsung kita bisa melihat bagaimana resilience ini menjadi sebuah katakanlah poin penting sekali. Kalau Bu Tina tadi menyampaikan memang bicara masalah kaum generasi muda milenial, kaum yang memang siap bekerja dan berinovasi dunia industri, ini tentu tanda kutip harus melatih dirinya secara positif ya, resilient positif untuk bersaing di berbagai event, aktivitas dan intensitasnya ditingkatkan sehingga mampu menjadi leader-leader kecil yang bisa memanage dirinya, mengembangkan talentanya, dan mampu memanage segala aktivitas-aktivitas selama masa studi tentunya. Nah ini, tadi kalau bicara generasi muda tidak punya experience, ini bukan berarti kita tidak bisa bersaing, ataupun tidak bisa berkompetisi ketika kita mencoba untuk praktek di dunia nyata. Nah di era Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini tentu pemerintah sudah membuka jajaran yang sangat luas terkait juga dengan bagaimana generasi muda mampu untuk mempersiapkan diri dengan berbagai skill. Kita akan masuk ke tema yang selanjutnya, bicara masalah future of work, bagaimana nanti ke depan gitu ya, apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan the future of work ini. Saksikan setelah tayangan berikut ini. Pemirsa GTV, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana awal dari preparing gitu ya for the next workforce. Tadi setelah kita dalami berbagai persiapan dan juga bagaimana kita bisa bersaing katakanlah di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan ini. Setelah itu tadi disampaikan juga bahwa being resilient for next for the tomorrow ya, the better tomorrow. Nah ini tentu banyak sekali hal yang perlu ditingkatkan katakanlah, more kreatif gitu ya, more analytic the many problems dan seterusnya. Sekarang kita masih punya satu narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Joko Baroto. Beliau akan menyampaikan bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan? What should we do untuk the workforce ini, untuk the next future work ini? Nah ini penting sekali dan sama-sama kita lihat apa yang harus kita lakukan sampai hal-hal yang memang cukup menyentuh lah persiapan di era kekinian ini. Nah saya langsung saja menghubungi kolega saya Mbak Ajeng yang bisa langsung meminta kepada narasumber kita untuk menyampaikan kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Silakan Mbak Ajeng. Ya, terima kasih Pak Teddy. Kita langsung saja nih ke Pak Joko Baroto. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Iya. Alhamdulillah ya Pak, kita masih setia menemani di sini ya Pak. Juga masih setia nih mengikuti Mega Digital karena banyak ilmu, banyak sekali insight dan teman-teman juga bisa banyak bertanya. Saya lihat banyak praktisi HR yang baru join juga di sini ya, ada Pak Willy juga join ya. Selamat datang Pak Willy. Oke.
Oke, langsung saja nih Pak Joko, saya persilakan terkait future of work. What should we do? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Jeng. Saya langsung saja. Apakah materi sudah terbaca Mbak? Sudah terlihat okay. Pak. Ya, saya langsung saja supaya lebih melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Bambang dan Bu Tina tadi. Jadi sudah disampaikan beberapa kriteria, saya langsung saja apa ya yang mestinya kita lakukan bersama-sama, karena kita menghadapi suasana, situasi yang cukup complicated sebenarnya. Gitu. Oke. Okay. Oh, sebentar saya ini kan. Oke. Okay. Kalau kita lihat mungkin dari PISA, ya PISA untuk ini adalah ada nilai tiga item, yaitu adalah untuk yang membacanya, readingnya, matematik dan sains. Ternyata Indonesia itu luar biasa posisinya. Nah, PISA ini sebenarnya melihat dari calon-calon yang mau sekolah gitu ya, di umur 15-an tahun gitu ya, kemampuan membaca, matematikanya, dan juga sainsnya. Ternyata Indonesia itu dari OECD ini nomor 6 dari bawah. In average ya, individual pasti berbeda. Begitu, tahun 2018 nomor 6 dari bawah, cukup memprihatinkan gitu. Ini apa yang ada di kita. Nah, kita juga melihat kalau Indonesia sendiri dari tahun 2009 sampai tahun 2018 itu naik turun, tidak ada konsistensi yang nyata begitu ya, dan yang di atas 400-an itu kalau kita lihat tadi yang sebelumnya hampir kayak di sini Estonia, Kanada 500 sekian, Korea 514, 526 dari matematiknya, Thailand itu 393, Indonesia ini angkanya cukup rendah. Apa yang dimaksud dengan membaca? Tapi kalau kita membaca sesuatu, gampangnya itu adalah kita bisa mendapatkan sarinya enggak ya? Yang dimaksud tulisan itu apa ya? Begitu. Kalau matematika kira-kira membandingkan hal yang sederhana begitu. Kalau sains kira-kira kalau kita melihat sesuatu bisa kita hubungkan dengan teorinya enggak ya? Begitu ya. Jadi ternyata sangat rendah di sana. Dan di sini ternyata seluruh aspek ya, tiga, reading, math dan science ini dari tahun 2015 itu turun. Gitu, sempat naik tapi di tahun 2018 turun. Dilihat dari trennya itu adalah kita melihat di sini readingnya kayak kurvanya melengkung ya. Jadi apakah ada concern di sini atau enggak ya? Gitu ya, istilahnya kita bisa matematikanya sebagai kita mengambil suatu kesimpulan begitu, membandingkan sesuatu gitu. Sains yang agak lumayan trennya, tapi even trennya agak lumayan itu terakhir juga turun dan di bawah 400. Gitu. Jadi tidak ada tren yang sama tentang padahal ini kalau untuk sekolah di luar ini kayak menjadi ya selain tentu saja TOEFL dan sebagainya, ini menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi nggak ada tren yang sama dari tiga hal itu. Padahal ini adalah boleh dibilang basic untuk kita. Dan kalau kita bandingkan ya kita dengan Malaysia, Brunei, Thailand gitu. Indonesia cuma di atas Filipina. Filipina saja gitu ya. Jadi bahkan kalau secara umum kita dibandingkan dengan Vietnam, kita juga kalah walaupun Vietnam belum ada angka resminya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama, baik kita seluruh mangku kepentingan maupun dari atau dari people-nya itu sendiri. Nah, ini seluruh aspek kita di bawah Malaysia dan Thailand yang boleh dibilang mungkin cukup negara ASEAN yang penduduknya cukup besar gitu ya. Dan secara industri seringnya kita competition-nya itu dengan Malaysia dan Thailand, walaupun sekarang tambah dengan Vietnam gitu. Nah, yang kedua, STEM ya, ini ya science, teknologi, kemudian engineering gitu ya, math. Ini kita ternyata juga, ini saya ambil contohnya dari yang webnya Australia gitu ya. Jadi ini yang
Saya coba mendapatkan Indonesia, kemarin belum dapat yang bisa saya share. Maaf, saya bisa ambil yang dari Australia gitu ya. Jadi ternyata stem kualifikasi atau kriteria stem dan apa itu namanya, 4 item tadi, itu menjadi suatu yang esensial untuk productivity dan inovasi di Australia supaya sukses. Jadi STEM ini. Kemudian di sini, di kanannya ini rasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang atau Tina, yang rutin akan hilang dan sebagainya. Kemudian juga to be competitive when you enter the workforce unit. Jadi di sini akan terus naik. Dan STEM capabilities-nya, seperti contoh di bawah, itu ada curiosity, independent thinking, logical, dan sebagainya. Nah, ini rasanya sangat perlu kita perhatikan sebelum nanti kita menuju kondisi next, gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini, ini hanya contoh sekali lagi, banyak sekali data, tapi hanya sebagai contoh saja, gitu ya. 50% kan job itu akan kurang, gitu ya, di dalam STEM kualifikasinya atau STEM kriterianya dan seterusnya itu. Dan sepertiga dari anak-anak kita yang 15 tahun itu tidak mempunyai kriteria STEM yang nantinya akan dibutuhkan oleh industri. Artinya kita harus bergerak. Ini Australia, apalagi Indonesia. Dan 50%, karena ini adalah yang situasi sekarang, yang umurnya di bawah 25 tahun, itu nantinya pada waktu masuk dunia kerja itu akan sangat drastis. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ada yang kelewat, mungkin saya coba dulu. Mohon maaf, ada yang terlewat, nggak apa-apa. Saya lanjut saja, sebentar. Oke, sambil ini saya buka yang satunya, Bapak Ibu, ininya. Oke, nggak apa-apa, saya pakai ini saja, ini materi yang sebelumnya sebenarnya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, dari apa sih yang diperlukan, tadi Bu Tina sudah sampaikan, ini hanya contoh banyak sekali karena kita bisa melihat dari referensi-referensi yang ada. Tapi yang lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan. Nanti kita lebih banyak di tanya-jawab saja, apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, kalau Seven David mengatakan be proactive. Be proactive. Karena kalau kita menunggu, kalau zaman orang dulu mengatakan kita menunggu kesempatan datang, telat. Gitu ya. Karena kita harus mempersiapkan diri sewaktu-waktu kesempatan datang. Bu Tina tadi juga menyinggung begitu ya. Jadi kalau kita menunggu kesempatan datang, ya nggak akan pernah dapat. Karena kita tugasnya menyiapkan diri sewaktu-waktu kesempatan datang. Karena ada istilah kesempatan tidak datang dua kali. Setelah kita aktif, kita harus break status quo. Tadi kalau Bu Tina menyampaikan adalah yang tadi conclusion kita di putaran berikutnya, saya yang sekarang itu harus bergerak terus tadi. Kalau Pak Bambang juga menyampaikan itu ya selalu sesuai dengan zamannya, begitu ya. Artinya sesuai dengan zamannya pasti yang abadi itu adalah perubahan. Nah, kalau kita udah break the status quo, perlu new effort atau bahkan big effort. Kalau saya mentoring atau coaching, saya biasanya mengatakan kalau selama coaching ini kamu merasa tidak sesuatu ada tantangan, boleh dibilang ya kayaknya proses kita nggak sukses. Kenapa? Gitu ya, kalau selalu ditanya kenapa kok nggak sukses? Karena sebenarnya kita mentoring atau kita coaching ini
ada sesuatu yang ingin kita bangun, yang mungkin sudah positif menjadi sangat positif, atau yang masih agak negatif, kita menjadi positif. Dan itu perlu effort. Seperti juga kalau saya mengatakan, kalau dalam dalil Al-Quran itu, manusia itu dilahirkan bodoh, jahil. Gitu. Untuk bisa belajar alif, atau ini budi, itu belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan tidak pernah bisa baca. Begitu. Kemudian, pastinya kita akan break comfort zone. Kalau comfort zone kita, ya saya selalu ekstrim begitu mengatakan, kalau ke anak-anak di kantor gitu ya, kalau kita selalu nyaman, kita tidak pernah break kemampuan kita, gitu ya, comfort zone kita tidak buka. Saya selalu mengatakan agak sarkasme gitu, ya kita levelnya itu idiot. Dari dulu sampai sekarang pakainya yang sudah kita punya top, nggak pernah nambah. Gitu. Sehingga kita harus siap bahwa break comfort zone itu adalah bagian keseharian kita, bukan sesuatu yang spesial. Gitu. Kita akan mendapatkan new skill atau new kompetensi, itu pun tidak cukup. Kita harus latih berulang-ulang, itu baru akan menjadi behavior. Sini saya catat sedikit, saya mencontohkan selalu, mungkin kalau seorang perenang itu setiap jam 5 pagi atau jam 6 pagi, itu mesti masuk ke kolam renang, mau dingin mau enggak. Seorang petinju hanya bisa untuk memukul uppercut yang kuat, itu mungkin latihannya itu beronde-ronde ribuan pukulan, gitu, untuk memukul yang tepat. Sementara kadang-kadang kita merasa kita tidak perlu berlatih, tapi nanti bisa melakukan. Ya, nothing, gitu ya istilahnya. Kita harus berlatih. Dan berlatihnya kapan? Kalau bisa kemarin. Kalau nggak bisa, begini. Bukan menunggu. Sekali lagi, bukan menunggu. Begitu. Sehingga di sini perlu dilatih. Juga seperti seorang pebasket. Dia mencoba lemparan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali untuk mendapatkan feeling otak, otot, syaraf itu bisa bergerak bersama sehingga itu pas gitu ya. Sehingga di sini akan menjadi behavior dan itu pun tidak selesai karena akan ada behavior yang lain yang harus kita buat lagi dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi sangat utama, rasanya normal-normal saja tapi terkadang kita nyaman dengan yang sudah kita punya. Nyaman yang sudah kita punya. Nah, sebenarnya mohon maaf tadi ada yang lost yang ingin saya sampaikan itu adalah where do we want to be? Kita mau menjadi seperti apa sih, gitu ya? Kita sudah tahu kah, gitu ya? Kalau sudah kita tahu, kita mau kemana? Yang kedua adalah saat ini kita di mana ya? Level apa kita ya? Kalau kita sudah tahu, kita baru bisa menuju ke sana. Sekali lagi saya juga ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu di mana, maka ya selalu saya mengatakan ke trainee saya, ke anak-anak saya mengatakan, kamu mau ngerjain apa aja sah, nggak masalah, karena nggak tahu mau kemana dan nggak tahu di mana. Jadi ngapain aja nggak ada masalah, silahkan ngapain. Sehingga yang terpenting kita tahu mau kemana, apa yang kita tuju. Tadi Pak Bambang, Bu Tina sudah sampaikan, kita mau jadi apa? Apakah kita kalau sekarang tanda kutip ada yang sudah terlanjur gitu ya. Saya sudah terlanjur kuliah A gitu. Padahal saya sebenarnya tidak enjoy karena waktu itu diminta orang tua. It's just pilihan. Pilihan. Kita akan melihat kalau umur kita sudah tua banget worth it enggak kita akan berubah. Kalau kita masih muda kenapa tidak gitu. Pasti akan break off. Kalau enggak usah. Karena itu akan ada effort seperti kita dulu belajar naik sepeda pantat nempel di frame gitu ya, kalau sekarang kita naik sepeda dengan PA. Tapi kalau kita tidak pernah mau belajar naik sepeda atau terkadang jatuh, kemungkinan kita sampai sekarang juga nggak bisa naik sepeda. Begitu. Sehingga, apa yang harus kita lakukan? Start right now. Dengan be proactive. Pengennya jadi apa nanti ya? Kita cari referensi ya. Gitu. Kalau tadi saya katakan di Indonesia saja, mohon maaf yang gambar ini tadi, nah, kalau yang ini ya, Indonesia aja yang garis biru itu adalah rata-rata. Kita baru untuk bersaing dengan sesama Indonesia saja, itu rasanya sudah harus keluar effort. Break comfort. Apalagi kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain. Ini rata-rata loh ya, bukan yang tertinggi. Ini rata-rata. Sehingga rasanya kita harus
berani dan tidak ada tantangan yang lebih berat kecuali mengalahkan diri sendiri. Gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkadang kita itu kalau sendirian itu akan terseret arus. Kalau kita di tengah sungai sendirian, itu akan terseret arus, hilang. Maka, jika kita merasa belum cukup mampu, carilah lingkungan, teman-teman, ekosistem yang sudah jalan, itu yang memang proaktif. Yang memang terbiasa, tadi kalau Bu Tina bilang, tunjuk tangan. Kalau di tempat yang biasa tunjuk tangan itu jadi biasa. Yang tempat tidak biasa, maka tunjuk tangan itu, tanda kutip kadang-kadang disebut penjilat, caper, dan sebagainya. Dan kalau kita mundur, maka memang kita belum siap untuk berbeda dari orang lain. Dan kalau kita tidak siap berbeda dengan orang lain, ya kita memang as a human normal average, bukan menjadi sesuatu yang menonjol. Sehingga kita harus siap bahwa segitiga populasi itu yang paling atas itu sedikit dan paling atas itu selalu menjadi sorotan dan tidak mudah untuk mencapainya karena lebih tinggi. Sehingga kalau kita hanya sama dengan orang lain, kita akan tiba pada segitiga yang paling bawah, yang paling banyak. Begitu. Nah ini yang terakhir ini saya ingin sampaikan, cari, pilih teman untuk memperkuat apa yang ingin dituju. Kita yang memilih, bukan orang lain. So, control your destiny. Gitu. Kalau enggak, someone else itu akan melakukan. Jadi kalau di agama pun sama, seseorang itu, kalau misalnya saya juga sebagai RT, Bu Tina juga tadi melihat gitu ya, kalau di sana itu terbiasa berdebat, kemudian dengan dewasa, ya kita berdebat itu biasa, kritik itu biasa. Yang tidak biasa, dikritik sekali, itu langsung sakit hati. Begitu. Nah ini sangat penting, sehingga lingkungan, kemudian suasana, kemudian teman-teman kita, sohib kita, itu sebenarnya secara otomatis kalau kita tidak break comfort zone, kita akan berkumpul dengan yang sejenis kita. Tapi kalau kita mau break comfort zone, kita mencari teman yang akan saya pengen masa depan itu seperti orang-orang itu, tapi akan perform. Nah, sehingga tadi, sekali lagi sebagai penutup, set kita mau menjadi seperti apa, kita bisa cari referensi. Yang kedua, kita mapping sekarang kita di mana, kita bisa effort. Karena kalau kita tidak tahu mau kemana, dan kita tidak tahu posisi kita di mana, secara umum gitu ya, kita mau melakukan apa saja, kuliah apa saja, belajar bahasa atau tidak, ketemu orang atau tidak, belajar kalau tiba-tiba bereaksi terhadap kita di blame gitu ya, sementara kita enggak, kita langsung ngamuk. Nah ini rasanya itu yang bisa saya sampaikan Mbak Ajeng, moga-moga bisa juga menjadi insight untuk kita semua. Tapi intinya adalah jangan menunggu, kalau Pak Bambang tadi juga bilang, Bu Tina bilang Indonesia masih seperti ini dan sebagainya, atau mungkin sini masih seperti ini, kok sistem pun masih seperti ini. Kalau nunggu, selalu ketinggalan. So, please be proaktif. Itu Mbak Ajeng, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Joko. Be proaktif ya Pak Joko ya. Bagus sekali nih sharingnya di Pak Joko nih terkait tadi ya future of work ya Pak Joko ya. 10 skill, emotional intelligence itu paling utama kayaknya aku lihat ya zaman sekarang ini. Communication skill juga. Tadi yang paling menarik yang baru mungkin tadi ya, teman dekat ya, cari teman dekat yang baik mungkin seperti itu. Link itu butuh sekali. Oke, ini saya langsung ke pertanyaan ya Pak Joko. Oke, silakan. Iya, ini ada dari banyak yang masuk juga pertanyaannya nih Pak, dari Pak Agus Widodo. Ini bagus pertanyaannya. Future of work didefine sebagai apa Pak? Dan apakah hanya STEM yang dijadikan acuan saja untuk sukses di future work itu? Karena terkait rendahnya level Indonesia pada survei PISA tersebut, nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah Indonesia memiliki keunikan tersendiri untuk mensukseskan kompetisi di Future of Work nanti?
Terima kasih. Itu dari Pak Agus, Pak. Silakan Pak Joko dijawab. Oke. Makasih. Selamat siang, Pak Agus. Jadi Indonesia sangat punya keunikan. Tapi sometimes untuk situasi sekarang itu kurang cocok begitu ya. Misalnya budaya mangan ora mangan kumpul begitu ya. Karena ternyata mekanik, contoh ini, mekanik-mekanik di Arab itu justru banyaknya dari Filipina. Gitu. Karena mereka lebih, kalau tadi Bu Tina dan Pak Bambang, lebih tahan banting, enggak dikit-dikit boen gitu ya istilahnya ya. Ada kendala terus udah pulang aja. Di rumah juga bisa makan istilahnya begitu ya. Jadi ternyata ekspor mobil ya, tapi mekaniknya itu tidak banyak dari Indonesia karena kriteria tadi kan. Dan kalau STEM itu sebenarnya hanya salah satu contoh kriteria saja, banyak sekali, karena yang penting itu adalah bagaimana menang basic karakter, karena ada istilah ini. Saya punya kebetulan saya di Daihatsu sehingga banyak teman Jepang dan banyak juga yang menikah dengan Indonesia begitu. Ternyata saya dapat cerita unik karena kalau orang Jepang itu pendidikan itu dari kecil. Jadi kalau makan itu duduk contohnya gitu ya, aslinya makan duduk. Enggak mau makan, enggak apa-apa, biarin. Karena nanti siang akan lapar. Nangis, enggak akan mati, katanya. Tapi kalau kita, maka kalau enggak mau, kita ke lapangan dan sebagainya. Sehingga basic edukasi itu, kenapa di Indonesia itu cukup tanda kutip rendah gitu ya. Sehingga kalau di Jepang itu boleh hampir tidak ada tes psikologi, hampir ya. Tapi di Indonesia, hampir semua perusahaan melakukan tes psikologi. Karena itu basic itu yang paling dasar yang kita lakukan, yang kita sebagai individu sebenarnya bisa melatih sendiri, walaupun secara institusi atau environment itu belum. Sehingga tadi kalau STEM dan sebagainya itu hanya sebagai salah satu contoh, karena banyak kriteria, hanya kita melihat bahwa kita masih jauh, tapi kita tidak boleh pesimis, karena Indonesia terbukti kuat. Bedanya, terbuktinya itu kalau sudah kepepet masalahnya, bukan proaktif di depan. Itu Mbak Ajeng, Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Terbukti kalau sudah kepepet ya Pak. Tapi memang semua orang, betul sih Pak. Kalau sudah kepepet, kita mau nggak mau menunjukkan bahwa ada kompetensi yang dulunya kita nggak tahu kita punya. Nggak tahunya kita punya gitu ya. Yes, gitu. Sebenarnya kita punya, betul, tapi Pak, kita ragu untuk break comfort zone gitu Pak. Betul, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Semoga puas nih Pak Agus ya. Dan teman-teman yang lain yang belum terjawab, mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Dan saya ini mau coba menyapa Pak Effendi Ibnu. Pak Effendi Ibnu ini dari HC Advisor PT Citylink. Mungkin Pak Joko sudah kenal kali ya. Dan beliau anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Governance PT Medicaloka Hermina. Pak Effendi, boleh kita minta komentar dan tanggapannya mungkin Pak ya, di sesi Mega Digital Series 11. Terima kasih sekali Mbak Ajeng. Halo Pak Effendi. Iya. Senang sekali siang ini bisa bertemu dengan kawan-kawan semuanya. Saya tahu bahwa saya sudah cukup lama berkecimpung nih, cukup tua atau cukup senior. Saya senang sekali bertemu dengan para pembicara yang hebat-hebat tadi, Mas Bambang, Mbak Tina, Mas Joko, dan seterusnya. Saya terkesan sekali. Saya ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin menjadi kunci dari keadaan sekarang ini di Indonesia. Jadi pertama, kita sudah sering sekali mendengar bahwa keadaan di Indonesia ini kurang menguntungkan. Tingkat pendidikan yang begitu rendah, banyaknya tenaga kerja yang belum kompeten atau kurang kompeten dan seterusnya. Dan data dari Mas Joko tadi itu memang sering didengungkan, sangat menyedihkan. Tapi saya ingin mengajak semuanya yang ada di sini bahwa kita boleh dikatakan dalam tanda kutip lupakan itu. Kita harus mengadakan quantum leap. Jadi kalau kita nunggu sampai pendidikan daripada tenaga kerja kita menyampai D3 atau sarjana, itu akan 3 generasi mungkin. Namun yang kita perlukan adalah the link and match of industry dengan akademi, dan juga pentingnya program-program seperti kejuruan, pemagangan, dan vokasi. Saya kira itu yang akan bisa menyebabkan kita bisa jump ke sesuatu yang ya tenaga kerja bisa melakukan sesuai dengan kompetensi yang diharapkannya.
Tapi tentu saja kita juga tetap harus education dengan cara yang berbeda, lebih singkat mungkin, yang langsung mengacu kepada seseorang agar bisa bekerja dengan baik dan atau menjadi entrepreneur seperti itu. Yang kedua, tadi ada pertanyaan yang bagus sekali yang saya ingin bahas mengenai bagaimana antara karakteristik hubungan antara apa namanya personality dengan nature of job ya. Saya kira penting sekali bahwa sebetulnya ada alat, kalau kita dari psikologi ya Mbak Tina, itu ada alat yang bisa mengukur, mengassess sebetulnya antara kesesuaian seseorang atau personality-nya, traits, dengan nature of the job. Nah ini bagus sekali. Saya mungkin nggak usah nyebut tools-nya apa saja, nanti dikira promosi. Tapi itu bisa, dan itu kalau dilaksanakan dengan baik, maka we will have the right person in the right jobs. Gitu. Kemudian mempersiapkan bagi generasi muda, para millennials, mempersiapkan masa depan, kita harus tahu one thing, the higher the advancement of technology, itu akan the more important the social sensitivity skills. Artinya apa? Emotional intelligence tadi, atau emotional resilience yang disampaikan oleh Mbak Tina, itu akan menjadi kunci of the surviving of seseorang itu bisa bekerja dengan baik dan produktif atau tidak. Terakhir Mbak Ajeng, ini ada tiga cara how to build your resilience. Mungkin tadi beberapa disebutkan oleh Mbak Tina juga dan juga Mas Joko. Satu, nomor satu adalah build connection with other people. I think it's very important for us. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita perlu pada dasarnya ada build relationship ya, atau punya teman atau community yang baik yang bisa membantu kita. Kedua, managing your thoughts. Jadi kita harus tahu apa keadaan kita sendiri, ke mindfulness ya, keberadaan. Dan dengan demikian maka kita bisa tentukan atau kita bisa plan our life. Gitu. Ketiga adalah take care of yourself. Nah ini penting banget, baik physically maupun psychologically. Artinya apa? Taking care of your mind and the body, your physical, your activity, dan juga avoid atau hindari unhealthy itu tadi tingkah laku yang atau state of mind yang tidak mendukung untuk kita supaya tahan uji atau lebih resilient. Mungkin itu beberapa hal Mbak Ajeng yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan berguna dan terutama untuk para generasi muda ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Effendi. Saya dibantu sekali yang sudah dirangkum oleh Pak Effendi juga nih topik hari ini ya Pak. Iya. Pak Joko, saya rasa terima kasih juga sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini, dan kepada para narasumber yang lain juga, dari mulai Pak Bambang, terus Ibu Tina, terima kasih sudah memberikan waktunya di hari weekend ini ya Bapak Ibu, dan teman-teman partisipan semua juga yang ada di virtual Zoom, mungkin para koordinator-koordinator GNIK juga yang sudah join hari ini, terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Mohon diisi surveinya Bapak Ibu ya, dan link sertifikat akan di-share oleh Mbak Abel. Dan terakhir, saya persilakan kepada Bapak Yunus untuk menyerahkan sertifikat kepada para pembicara melalui virtual Zoom. Mbak Abel, mungkin bisa ditolong share screen ya, Mbak Abel ya. Kepada Pak Yunus, selaku steering committee dari GNIK, Bapak silakan untuk menyerahkan sertifikat kepada para narasumber ya, Pak Yunus. Baik, Mbak Ajeng. Terima kasih. Kami atas nama Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, UGTV dan juga Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Mas Bambang Yapri yang sudah menyampaikan materinya, sangat inspiratif. Moga-moga bermanfaat, moga-moga berkenan menerima sertifikat elektronik ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan ke Mbak Tina. Sudah lama nggak ketemu ya Mbak Tina kita. Matur nuwun, terima kasih Mbak Tina nuhun atas sharingnya. Saya menyimak dari slide ke slide dan setiap
kalimat yang Mbak Tina tadi sampaikan dan sangat inspiratif. Berikan semangat pada generasi muda kita. Moga-moga nggak bosan ini untuk bisa mengisi di acara-acara GNIK. Dengan senang hati. Terima kasih Mbak Tina. Ini moga bisa diterima sertifikat elektroniknya. Dan yang terakhir kepada sahabat saya, Mas Joko Baroto. Mas Ude. Sama-sama teman seperjuangan dari IPB. Kita satu angkatan dan ya saya pikir apa yang Mas Joko sampaikan tadi juga sangat menggugah kita untuk selalu lebih proaktif ya, untuk bisa memperbaiki diri, menyesuaikan dengan future of work. Sekali lagi terima kasih Mas Joko Baroto. Mohon berkenan untuk menerima elektronik sertifikat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng atau Mbak Abel. Iya, terima kasih Pak Yunus atas kesediaannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara Mega Digital Series 11 hari ini. Jadi Mega Digital berikutnya di bulan Maret, ya Bapak Ibu. Judulnya adalah HR Transformation. Dan jangan lupa juga untuk update sosial media, foto-foto Mega Digital, hashtag berjuang kompetensi, dan hashtag Sidodo. Nanti panitia akan menghubungi pemenang hari ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya silakan kembali ke Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Alhamdulillah luar biasa ketiga narasumber kita pada hari ini sudah sama-sama memberikan pengayaan dan insight-insight terkait dengan kesiapan dan penguatan SDM unggul tentunya untuk Indonesia maju. Terima kasih juga kepada seluruh pembicara, yaitu Bapak Bambang Yapri, Ibu Tina De Kemala Intan, dan juga Bapak Joko Baroto. Dan tentu saya juga terima kasih kepada kolega saya, Mbak Ajeng Pertadiania Setiani. Tentu ini merupakan sebuah gambaran yang sangat biasa di tema yang seri ke-11 ini. Dan kita akan bertemu kembali pada tema yang berbeda tentunya di seri ke-12 tentang HR Transformation. Ini juga sangat penting sekali. Dan lebih cepat lagi speednya karena tadi sudah dipesankan bagaimana SDM unggul ini harus benar-benar banyak meningkatkan ya, harus big effort dalam berbagai aktivitas yang dilakukan baik di instansi, institusi ataupun di lingkungan dimanapun berada, atau dalam menciptakan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun leadership, menemukan problem solving, serta mematchingkan bagaimana yang selama ini kita punya hard skill dan dominan kita perkaya dengan soft skill yang creativity dan inovasi yang sangat sangat baik tentunya menghadapi dinamisasi dunia pekerjaan yang semakin maju ke depan ini. Saya Teddy Oswari, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber dan pemirsa UGTV dimanapun berada. Jangan lupa menyaksikan program ini, tentu ada di YouTube channel, UGTV YouTube channel, dan bisa diakses dan di-subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di seri ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.